Selamat pagi. Jadi sekarang kita udah sampai di Jogja. Hai. Hai. Jadi tahu nggak tentang Jogja? Bantu. Apa? Jogja tuh kan tempat kotanya pelajar sama kotanya wisata. Tapi tujuan kita tuh kesini mau belajar. Belajar. Belajar tentang penerbangan. More than 50 airports needed in Indonesia. Yeah, they need a lot of human resources to work at any different position in aviation world. STTKD Yogyakarta is a college under the Citra Dirgantara Foundation, located at Sewon, Bantul, region of Yogyakarta. Established by retired Vice Marshal Udin Kurniadi SAMM on April 29, 1995. The needs of work for aviation workers are increasing every year. In relation to that, the number of students studied in STTKD are increasing each year. Focused to become the center of excellence in aviation world, there are 6 study programs in STTKD. Diploma 1 Flight Attendant, Diploma 1 Ground Handling, Diploma 3 Aeronautics, Diploma 3 Transport Management, Diploma 4 Air Transport Management, and Bachelor of Aviation Engineering. Mr. Udin Kurniadi graduated from Military Academy in 1966. He was the commander of the 5th Squadron for 5 years. His latest position in Indonesian Air Force was the Inspector General in 1995. Focused on applied sciences, the created under analysis. Upon aviation development, the teaching, the learning process stressed on practical and the implementation of knowledge on aviation. All students are obliged to attend under training in Air Force or airline company. Thank you.
I'm Hager. Let's fly with STTKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dirgantara. Yang terhormat Ibu Vidiana Mandrawati, SEMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Dian Ediono, General Manager Garuda Indonesia, Kantor Cabang Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Rahimuddin STMT, selaku Dosen Manajemen Transportasi Udara. Yang kami hormati Civitas Akademika, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Kuliah Umum Perdana Tahun Akademik 2021-2022 secara virtual. Pada hari ini, 21 September 2021, kita berkumpul secara virtual pada acara Kuliah Umum Perdana Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022. Sebelum acara kita mulai dan agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, berikut saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Yang ketiga, kuliah umum sesi 1 dilanjutkan dengan kuliah umum sesi 2. Yang keempat, diskusi. Kelima, penutup. Memasuki agenda pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin diharap duduk kembali. Para hadirin yang berbahagia, memasuki agenda pertama, sambutan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Akademik. Kepada Bapak Erwin Irmawan, SSI MCS, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan kuliah umum pada pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, untuk kali ini ada sedikit gangguan dari device saya sehingga mungkin ada hal-hal teknis yang mohon dapat dimaklumi. Pada kesempatan kali ini, yang saya hormati para pembicara kuliah umum, yang pertama yaitu Bapak Dian Ediono, Bapak Rahimuddin, Bapak Edi Sofian, dan Bapak Alexander Ludi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kuliah umum yang di mana nantinya harapannya bisa memberikan gambaran dan juga bisa memberikan refreshment kepada para taruna-taruni STTKD, baik taruna baru maupun taruna lama. Awal semester merupakan sebuah momentum yang penting dalam menentukan kesuksesan dalam pembelajaran. Kuliah umum ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi terkini di dunia penerbangan di Indonesia, sehingga para taruna-taruni nantinya lebih memiliki self-motivation yang tinggi dalam rangka untuk mempersiapkan diri dalam menggapai cita-cita. Harapan saya, para taruna-taruni nantinya bisa mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kita tahu bahwa pasca revolusi industri atau pasca dicetuskannya revolusi industri 4.0 dan society 4.0, digitalisasi merupakan salah satu faktor penting, dan juga selain itu kolaborasi juga menjadi faktor penting dalam rangka bisnis yang saat ini sedang dijalankan di Indonesia. Tak terkecuali adalah mengenai bisnis penerbangan. Kita harapannya bisa menjadi para insan dirgantara yang adaptif, yang nantinya bisa untuk mengikuti perkembangan dan menangkap peluang-peluang. Nah, harapannya nanti para taruna-taruni di dalam hal pembelajaran juga dapat menerapkan yang menjadi salah satu nilai unggul dari metode pembelajaran saat ini, yaitu project-based learning maupun case-based learning. Dari apa yang terjadi dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ataukah melakukan inovasi-inovasi yang saat ini diperlukan dalam rangka menunjang kinerja perusahaan. Nah, tantangan-tantangan tersebut nantinya akan diberikan oleh para pemateri yang nantinya bisa memberikan gambaran untuk para taruna-taruni dalam rangka mengikuti kuliah di semester ini. Ada beberapa tema yang diangkat, yaitu mulai dari recovery dunia penerbangan masa pandemi, kemudian peluang dan perkembangan bisnis logistik yang saat ini merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan, dan bahkan dalam kondisi pandemi, ada juga sektor-sektor logistik yang terus naik, dan lain sebagainya. Kemudian tak kalah juga mengenai perkembangan industri UAV, di mana kita melihat beberapa media telah menayangkan bahwa yang awalnya unmanned mungkin sekarang juga menjadi manned aerial vehicle atau pesawat elektrik yang berpenumpang. Kemudian selanjutnya juga bagaimana membangun startup bisnis. Harapannya para lulusan STTKD nantinya juga bisa berkiprah menjadi wirausahawan atau mengisi pos-pos kebutuhan dari bangsa Indonesia, yaitu dengan cara menyediakan barang dan jasa, dan tentunya juga harapannya bisa menciptakan lapangan kerja. Harapannya nanti dari kuliah umum yang diberikan oleh para ahli yang di bidangnya masing-masing, maka
para taruna-taruni dapat memperoleh wawasan yang cukup, memperoleh ilmu yang baru, dapat memperoleh semangat yang baru dalam rangka menggapai cita-cita menjadi insan Dirgantara. Selamat mengikuti kuliah umum dan semoga nantinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih setinggi-tingginya kami ucapkan kepada para pemateri, pada para narasumber yang nantinya akan memberikan wawasan, memberikan materi kepada para taruna-taruni dan juga para dosen dan hadirin sekalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Salam Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Erwin Irmawan SSI MCS atas partisipasinya dan sambutan pada acara pagi hari ini. Marilah kita memasuki acara inti, yaitu kuliah umum yang terdiri dari dua sesi. Sesi pertama dengan pembicara Bapak Dian Ediono selaku General Manager Garuda Indonesia, kantor cabang Yogyakarta. Lalu pembicara kedua adalah dosen dari Manajemen Transportasi Udara yang pastinya cukup dikenal di Civitas kalangan Civitas Akademika Yogyakarta, yaitu Bapak Rahimuddin STMT. Kepada Bapak Herida Panji Olivia Azhar, SPD MPD, selaku moderator, kami persilahkan untuk memulai kuliah umum perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sudah. Perkenalkan nama saya Herida Panji. Yang di sini yang di-mute. Maaf ada kendala teknis ternyata. Sudah. Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Perkenalkan nama saya Herida Panji. Pada pagi hari ini saya akan menjadi moderator pada perkuliahan umum di pagi hari ini. Baik, susunan acara perkuliahan umum akan ada sedikit perubahan dari tadi yang dibacakan oleh Ibu Nani. Mungkin nanti diskusinya akan kita pisah menjadi satu-satu, artinya setelah Bapak Dian Ediono memberikan perkuliahan, nanti akan langsung disambung dengan sesi tanya-jawab, begitu juga dengan Pak Rahim, nanti ketika sudah memberikan pembicara yang memberikan materi, nanti akan langsung disambung dengan tanya-jawab. Jadi sesi tanya-jawabnya nanti tidak terpisah di akhir, seperti itu, nggih, Bu Nani. Karena kemarin ada izin, ada satu hal dan yang lainnya, sehingga acaranya kita rubah. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara yang pertama, yaitu Bapak Dian Ediono. Beliau itu adalah seorang General Manager dari PT Garuda Indonesia. Pengalaman beliau di sebagai General Manager sudah sangat lama, sudah luar biasa sekali, mulai dari Januari tahun 2005, beliau sudah menjabat sebagai General Manager di Queensland, ya, Australia. Dan tahun-tahun berikutnya, beliau pun menjabat sebagai General Manager di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mulai dari ada yang di Gorontalo, ada juga di Amsterdam, bahkan di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan banyak daerah lagi yang sangat-sangat panjang sekali. Nanti kalau kita sebutkan satu persatu pengalaman dari Bapak Dian Ediono ini, artinya pengalaman beliau di sebagai General Manager sudah tidak perlu diragukan lagi dan nanti akan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, materi yang akan Bapak Dian sampaikan adalah bagaimana strategi recovery industri penerbangan di tatanan kehidupan normal baru yang akan nanti dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari strategi PT Garuda Indonesia, Garuda Indonesia untuk bangkit atau terbang, kembali terbang setelah krisis COVID-19 ini, dan beberapa
optimalisasi di lini bisnis lain selain penerbangan milik Garuda Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Dian Ediono untuk memulai presentasi dan kuliah umum. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak Moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Waalaikumsalam. Sudah, Bapak. Oh, sudah ya? Oh, baik. Ya, sudah. Terima kasih banyak. Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Salam Dirgantara buat para taruna dan taruni STTKD pada kuliah umum pagi hari ini. Bahagia sekali saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Saya akan menyebut demikian karena sekaligus saya mau mohon izin sebelum saya menyampaikan materi Garuda Indonesia Strategi Recovery Industri Penerbangan di Tatanan Normal Baru, yang sebenarnya materi itu sudah umum dibawakan oleh bapak-bapak pimpinan kita. Nanti akan saya sampaikan di saat berikutnya. Pada saat kesempatan pagi hari ini, saya mohon izin kepada moderator dan Bapak Irwin sebagai wakil ketua STTKD bidang akademis menjawab apa harapan dari tentu keberadaan STTKD. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan sharing sedikit dulu tentang cerita kenapa saya sebut sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Adik-adik, saya sebut adik-adik taruna-taruni, demikian Bapak Moderator ya, supaya lebih akrab karena adik-adik saya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya hanya cerita sedikit untuk prolog sebelum nanti materinya masuk, adalah pengalaman saya. Saya ada di domestik di Indonesia, ada di internasional. Tapi tidak begitu saja saya melalui dan berada di tempat-tempat itu. Ada beberapa hal penting yang saya sampaikan bahwa adik-adik taruna-taruni wajib bersyukur karena yang diminati saat ini adalah bidang kedirgantaraan. Adik-adik calon pemimpin bangsa yang insya Allah nanti akan dimuluskan jalannya ke depan, adik-adik sekalian harus bersyukur karena kalau melihat secara natural bisnis kedirgantaraan itu bukan terabaikan, bukan terminirkan, tetapi justru bisnis kedirgantaraan, bukan hanya bisnisnya, tetapi pengetahuan kedirgantaraan adalah pengetahuan yang memiliki multidimensi. Saya bilang begitu. Secara batiniah, saya kira bagi umat Islam semua paham tentang hal itu. Tetapi kita tidak usah membahas batiniah yang kesana, saya hanya mau menyampaikan bahwa saya juga sama dengan adik-adik sekalian mengawali perjalanan dari sekolah. Saya berlatar belakang jurusan ekonomi dan bidang saya jauh dari bidang penerbangan. Tetapi setelah saya bergabung di Garuda Indonesia, saya ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan penerbangan yang seharusnya dari awal saya memperolehnya seperti adik-adik sekalian. Kenapa begitu? Bahwa pengetahuan penerbangan ini, itu kalau kita lihat secara sejarah, sebagaimana harapan tadi disampaikan, kita harus mampu ke depan menjaga negara bangsa kita ini. Di dalam pasal 33, itu disebutkan bumi, air, dan kekayaan. Sebenarnya tidak disebut udara, tapi ternyata bahwa udara kita ini juga kekayaan yang harus dipertahankan, karena tanpa adanya dirgantara, maka apa yang disebut dengan bumi, air, dan kekayaan di dalamnya tidak bisa dijaga dan dikembangkan untuk kepentingan komparasi, competitiveness, melawan dan berhadapan dengan bangsa-bangsa
yang ada di sekitar kita maupun bangsa-bangsa di dunia. Kemudian saya sebut tadi di dalamnya tidak bisa kita pertahankan karena sebenarnya adik-adik taruna dan taruni ini secara langsung sudah terlibat memastikan mempertahankan kedirgantaraan. Karena tanpa mengetahui ilmu pengetahuan kedirgantaraan, maka kita tidak mampu juga mempertahankannya. Oleh karena itu, sekaligus bukan hanya pasal 33 yang kita jaga, tetapi juga pasal 30. Adik-adik sekalian sudah menunaikan hak dan kewajiban mengawali mempertahankan kedirgantaraan. Adik-adik sekalian, saya sebelum menyampaikan tentang strategi recovery, saya perlu sampaikan bahwa pengalaman saya di Indonesia dan di luar negeri, saya ingin sharing sedikit bahwa saya pun berhadapan dengan dunia internasional. Garuda sudah maju besar berhadapan dengan dunia internasional. Alhamdulillah saya diberi kesempatan menjadi duta bangsa dengan ditugaskan di negara-negara lain, seperti disebutkan tadi. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, adik-adik sekalian. Kita ini ada di Indonesia. Kita ini saat ini ada di Yogyakarta. Negeri Yogyakarta, negeri Indonesia adalah negeri besar yang memiliki potensi besar. Baik itu tadi disebutkan bahwa orang menuju ke Yogyakarta bukan hanya sekedar menuju ke kota pendidikan, tetapi karena Yogyakarta juga berbalur kebudayaan, juga berbalur sejarah. Adik-adik sekalian, mohon maaf, moderator, ada yang angkat tangan, apakah boleh langsung dijawab atau nanti kita diskusi di belakangnya? Nanti kita diskusi saja, Pak, di belakang. Oke, okay. Baik. Nanti kita akan diskusi, adik-adik sekalian. Saya sangat senang kalau adik-adik sekalian ini semangat untuk menyongsong ke depan. Saya ingatkan seperti itu buat diri saya sendiri kala pada waktu itu saya harus berhadapan dengan orang asing. Saya harus berhadapan dengan dunia internasional. Tapi percayalah bahwa kita ini ada di dalam negara besar. Bahwa orang-orang asing itu pun mungkin hanya berbeda kulitnya karena bule warna kulitnya. Maka kita akan menganggap bahwa orang bule semuanya benar. Orang bule, orang asing semuanya tepat. Padahal tidak begitu adanya. Karena kebudayaan yang luhur, kebudayaan yang tinggi itu juga ada di masing-masing negara karena masing-masing negara meyakini kebudayaannya adalah yang paling tinggi. Tetapi pastilah saya akan mengatakan bahwa kebudayaan kita, Indonesia, kemudian harta kekayaan kita, Indonesia, sambung-menyambung antar pulau di Indonesia, ini adalah negeri di mana yang negeri besar yang akan memiliki pemimpin-pemimpin besar ke depan. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, itu sekilas saya bercerita bahwa saya berinteraksi dengan orang-orang berbagai negara. Dan saya yakin adik-adik sekalian dengan harapan memahami, menambah terus-menerus pengetahuan tentang bisnis penerbangan, tentang kedirgantaraan, baik itu yang berbau aeronautika, baik itu yang berbau ground handling, baik itu yang berbau hospitality, baik itu yang berbau satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah perkembangan teknologi. Itu adalah merupakan bahan penting bagi adik-adik sekalian bersaing ke depan. Itu prolog yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian nanti mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang lengkap. Sedikit demi sedikit, rajin-rajinlah bersharing, mengikuti perkembangan, sehingga harapan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, pada saat ini semua orang bicara tentang 4.0, sejarahnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tambahkan pengetahuannya, itu kita harus semua fahami. Bahwa apabila kita tidak haus ilmu pengetahuan terhadap perkembangan teknologi, terhadap perkembangan persaingan, terhadap perubahan perilaku yang ada di dalamnya, itu kita tidak akan mampu memahami dan bersaing ke depan, melawan kompetisi-kompetisi besar di dunia. Satu hal yang perlu saya nanti sampaikan bahwa setiap langkah bisnis, langkah tata kelola, maupun upaya memperoleh pengetahuan, yakinlah bahwa setiap
raihan pengetahuan itu selalu ada ceruk manfaatnya, ada celah manfaatnya, sehingga tidak ada misalnya sebuah bencana apa yang saat ini kita alami, tidak ada apa potensi yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, Garuda Indonesia pada kesempatan ke depan tetap berkeyakinan bahwa tetap masih sanggup mengibarkan bendera merah putih ke udara di negara Indonesia dan di negara-negara lain di dunia. Adik-adik sekalian, saya lanjutkan dengan materi singkat yang nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang berhubungan dengan bagaimana ada kantor-kantor cabang di negara lain, bagaimana Garuda terbang ke negara lain, termasuk perkembangan apa yang sedang terjadi, nanti saya akan senang hati menjawabnya. Bila saya sudah bisa langsung menjawabnya, kalau tidak, kita akan carikan jawaban yang paling tepat. Baik, materi yang ingin yang seperti dimintakan oleh manajemen STTKD supaya kita pahami semua, pada saat ini kita semua tahu bahwa kita mengalami pandemi yang sudah 2 tahun. Kebetulan pada saat awal pandemi saya berada di Thailand, ada di Bangkok, sehingga perkembangannya sangat menarik apabila dilihat di tanah air, di negara-negara di Asia Tenggara, di Eropa, maupun di negara-negara lain di belahan Amerika dan Southeast dan Asia Timur lainnya. Oleh karena itu, ini materi yang kita siapkan singkat. Silakan dilanjut moderator. Ya, inilah situasi yang kita hadapi bersama, bahwa saat ini kita sedang mengalami turbulensi. Karenanya setiap maskapai penerbangan menghadapi hal-hal seperti yang disebut di bawah itu. Industri penerbangan merupakan salah satu industri yang sangat terdampak. Ya. Kemudian aktivitas pergerakan masyarakat global menurun drastis. Aktivitas pergerakan masyarakat global menurun drastis. Kemudian harapannya diprediksi pemulihan situasi, ada yang memprediksi tahun 2022, ada 2023, Ayata mengatakan 2023-2024. Nah, ini kalau di Indonesia, melihat perkembangan baik ini, mudah-mudahan lebih cepat yang kita harapkan. Dan Garuda Indonesia mengurangi frekuensi penerbangan dan disesuaikan dengan permintaan apa yang ada di sekitarnya, baik di domestik dan di internasional. Jadi sekalian, taruna-taruni yang bersemangat, kita perlu ingatkan bahwa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, melakukan pergerakan atas masyarakat, atas penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu secara bisnis dikatakan adalah dampak daripada kegiatan-kegiatan yang ada di tempat asal barang atau tempat asal kita berada menuju ke daerah tujuan yang ada. Kalau dari sisi ilmu pemasaran, permintaan atas jasa atau layanan logistik atau pergerakan orang atau melakukan permintaan penerbangan dari satu titik ke titik yang lain, itu tidak lain adalah dampak atau derived demand dari permintaan yang ada di origin maupun yang ada di destination. Saya pikir istilah-istilah penerbangan kita sudah mulai masukkan bahwa permintaan penerbangan itu adalah dampak dari permintaan di origin dan di destination. Adalah derived demand from the origin and destination. When there is no business in origin, there is no business in destination, there is no movement passengers or cargo or logistic from one point to point. Oleh karena itu, karena dibatasinya semua pergerakan, maka turbulensi terjadi di maskapai, di bisnis penerbangan ini. Dan akibatnya juga pun saling, satu sama lain saling mempengaruhi, kegiatan di destinasi dan kegiatan di origin tidak bergerak dengan lebih baik atau terpengaruh menjadi negatif. Lanjut. Slide berikutnya.
Ini ketika kejadian tersebut dialami oleh maskapai-maskapai dunia. Ada maskapai-maskapai yang mengalami kebangkrutan seperti maskapai Thai Airways, maskapai Germanwings, dan seterusnya Aeromexico. Oleh karena itu, maskapai-maskapai dunia itu melakukan restrukturisasi terhadap jumlah pesawat, restrukturisasi atau rasionalisasi jumlah pegawai, dan pengurangan layanan dalam fasilitas penerbangan untuk memenuhi protokol kesehatan. Lanjut. Next slide. Ya, oleh karena itu, sebagaimana saya sebutkan lagi ya, tadi di awal, adik-adik sekalian, kita harus memandang bahwa di tengah krisis, di tengah apapun, selalu ada hikmah yang baik yang bisa kita ambil, yaitu peluang-peluang di waktu krisis. Oleh karena itu, Garuda Indonesia juga memandang bahwa kebutuhan transportasi udara ini menjadi karena menjadi pilar pemulihan ekonomi, maka harus terus-menerus ditambah dan diterbangkan dari satu titik ke tempat satu yang ke tempat yang lain. Yang nomor dua, Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau yang sangat luas, yang tidak mudah dijangkau. Oleh karena itu, bisnis penerbangan di domestik Indonesia ini juga menjadi kunci penting dalam rangka untuk perbaikan kinerja Garuda sendiri maupun perbaikan ekonomi ke depan. Apalagi dengan adanya dibukanya kembali destinasi wisata yang akan menjadi salah satu pilar terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Lanjut. Jadi sekalian yang terus tetap bersemangat, oleh karena itu dalam terbang kembali, maskapai penerbangan di dunia ini banyak sekali yang melakukan inovasi baru, melakukan diversifikasi baru dengan memanfaatkan, melakukan optimalisasi terhadap layanan penerbangan kargo dan charter. Nanti akan dibahas detail, saya yakin, oleh pembicara berikutnya tentang kargo ini. Namun demikian, perlu saya berikan elaborasi bahwa sebenarnya hal ini akan kita baca bersama-sama, karena tadi adalah kita membicarakan ekonomi digitalisasi, maka ini adalah salah satu fakta bahwa pergerakan barang dan kargo ini menjadi salah satu bukti bahwa pergeseran perilaku untuk menggunakan digital dalam rangka pengiriman barang yang sifatnya tidak harus kiriman barang-barang besar pun terjadi. Jadi kalau saya di dalam melihat program studi yang ada ini, tidak hanya manajemen transportasi udara, tapi juga manajemen transportasi, saya pikir pergerakan barang dan jasa ini tidak melulu dikuasai oleh penerbangan melalui udara, tetapi penerbangan juga melalui transportasi-transportasi yang lain. Yang paling gampang adalah Gojek. Yang paling gampang adalah pengiriman barang-barang makanan dari satu tempat satu ke tempat yang lain. Ini sekaligus memberikan gambaran bahwa peluang orang tidak nongkrong di warung itu juga merupakan peluang ke depan. Oleh karena itu, apalagi barangnya diperlukan untuk terbang dari satu tempat satu ke tempat yang lain. Karena itu Garuda Indonesia juga melakukan optimalisasi penerbangan kargo dan charter. Kemudian konektivitas tempat-tempat baru yang bisa dihubungkan, nah kita melakukan kerjasama bukan hanya pada pesawat kita, juga kita mempererat hubungan dengan maskapai anak perusahaan seperti Citilink dan sebagainya, menghubungkan titik-titik distribusi di seluruh Indonesia. Kemudian karena situasinya adalah situasi pandemi, maka kita pun harus bisa menyikapinya dengan protokol kesehatan yang baik, dengan membuatkan inovasi-inovasi terhadap protokol kesehatan dalam rangka menjamin segera selesainya wabah COVID ini. Kemudian dilakukan juga oleh Garuda Indonesia melakukan sosialisasi, edukasi terbang, beradaptasi dengan kebiasaan baru. Di dalam layanan Garuda Indonesia, kita kembangkan layanan prima. Makanya kalau terbang dengan Garuda pada saat pandemi ini sekalipun, kita tetap menjamin kenyamanan itu pada saat terbang dengan protokol kesehatan yang baik. Pada saat orang melakukan perjalanan, pada saat orang melakukan antrian, pada saat orang melakukan registrasi, dan sebagainya. Kita jamin bahkan pada awal wabah kita tinggi, kita benar-benar menggunakan physical distancing sehingga kita bisa memberikan kenyamanan bagi orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lanjut.
Next slide, please. Ya, ini contoh apa yang sudah terjadi di Garuda, pemanfaatan kargo. Garuda Indonesia sudah menerbangkan di dalam masa pandemi ini, kita terbangkan potensi-potensi kargo. Kita punya penerbangan kargo dari Manado, bukan hanya kargo aja, tapi penerbangan langsung dari Manado ke Narita. Kita ada penerbangan langsung dari Makassar ke Singapura. Ada penerbangan dari Denpasar ke Hong Kong, Surabaya, Hong Kong. Yang mayoritas isiannya adalah pengiriman logistik atau kargo. Lanjut, next slide. Ya, ini hal yang sangat baru, adik-adik sekalian yang menyenangi pengiriman, yang membidangi pengiriman logistik atau kargo. Kalau melihat ini ada gambar gudang, kita terangkan bahwa di dalam pesawat Garuda Indonesia, pesawatnya ada yang kita set up sedemikian rupa, sehingga barang-barang itu bisa kita angkut melalui kabin. Jadi kalau di udara, kita biasanya ada tempat duduknya, ada tempat duduk dari pesawat besar kita yang kita modifikasi menjadi pesawat freighter yang barang-barangnya naik sebenarnya itu di wilayah kabin, tetapi itu barang-barangnya kita berikan, kita naikkan ke kabin sehingga yang kapasitasnya semula Airbus itu hanya berkapasitas sebesar 12 sampai 18 ton, ini menjadi 40 ton kapasitas pesawat Airbus. Dan juga demikian juga ada 737 yang tempat duduknya kita cover dan kargo bisa kita taruh di atas tempat duduk untuk ngangkut dan mempermudah pengiriman logistik. Hal ini juga pun merupakan syarat support Garuda Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi pengiriman barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Next slide, please. Dan karena Garuda Indonesia telah mensupport pengiriman barang-barang yang disebutkan tadi, baik itu transportasi di bidang kesehatan maupun di bidang transportasi bidang yang lain, makanya kita dapat memperoleh penghargaan berupa good distribution practice di dalam kargo farmasi, karena kita take care terhadap pengiriman farmasi untuk kepentingan support pemulihan kesehatan di seluruh Indonesia dan pengiriman vaksin dari luar negeri ke Indonesia. Lanjut, next slide please. Kemudian juga pada waktu awal-awal pandemi, pertengahan pandemi dan sampai saat ini Garuda Indonesia terbuka untuk apabila ada lembaga-lembaga, institusi, negara-negara lain yang ingin memperoleh jasa charter, maka charter itu kita siapkan pesawatnya yang tidak melayani penumpang pada rute tertentu secara reguler, maka kita berikan kesempatan untuk charter. Dan pada waktu awal-awal pengalaman saya di Bangkok, memang kita cukup merasa bahwa menjadi insan dirgantara itu menjadi tugas penting. Apabila kita ditugaskan di tempat-tempat lain seperti itu, kita mengelola pemulangan warga negara Indonesia dari negara tertentu ke Indonesia, itu kita merasa sangat bangga karena memfasilitasi orang-orang yang kebetulan pada waktu pandemi terjebak lockdown di negara-negara lain seperti dari Thailand, kemudian pada waktu itu kita gerakkan dari Kamboja terbang ke Indonesia, juga kita mengirimkan kembali warga-warga negara lain dari satu negara ke negara lain, warga negara Kolombia, warga negara Australia dan warga-warga negara yang lain yang kebetulan terjebak pada saat pandemi, kita antarkan ke negara-negara lain. Itu salah satu upaya kita terus-menerus mempertahankan. Jadi tadi saya ulangi, kita kembangkan bisnis logistik pengiriman barang dan kargo, kemudian kita pastikan kita menjembatani pengiriman ekspor ke negara-negara lain dengan ekspor dari Indonesia Timur khususnya dengan marine product yang banyak. Juga kita melakukan pengembangan sarana penerbangan charter. Next slide, please. Kemudian, ini yang tidak kalah pentingnya, karena saat ini alhamdulillah situasinya membaik. Ini saya perlu meyakinkan adik-adik sekalian dan para audiens sekalian yang ada di sini, bahwa
Garuda Indonesia berkomitmen menerapkan protokol kesehatan di dalam pesawat. Saya kira mulai dari layanan pada saat layanan di airport, pada saat kita menyiapkan makanan, pada saat di dalam pesawat, ya adik-adik sekalian yang sudah pernah melakukan penerbangan tentu tahu bahwa kita siapkan sarana proses disinfektan di dalam pesawatnya, disinfektan terhadap barang bagasinya, dan menyiapkan makanan dan fasilitas yang ada di dalam pesawat dikurangi untuk kontak. Misalnya kita ganti majalah color yang biasanya ada di dalam seat pocket, kita ganti dengan kita sebar melalui online kepada para calon penumpang yang saya kira adik-adik sekalian juga bisa mengakses di sana. Oleh karena itu, pada saat protokol kesehatan diterapkan dengan baik, Garuda Indonesia oleh Skytrax. Skytrax itu adalah lembaga asesor dunia yang memberikan apresiasi, biasanya apresiasi maskapai bintang 5, maskapai bintang 3, bintang 4, dan seterusnya. Dan Garuda Indonesia mendapat gelar sebagai Garuda Indonesia sebagai the highest 5-star COVID-19 airline safety rating. Karena kita konsisten, disiplin mengelola protokol kesehatan dalam rangka mensupport pemulihan COVID-19 segera berhenti di seluruh dunia. Dan juga kita di-recognize sebagai one of the world most compliant top 20 airline concerning health protocol oleh Biro Safe Travel Barometer. Next slide, please. Ya, adik-adik sekalian yang khusus di dunia keteknikan kedirgantaraan, perkembangan teknologi dunia untuk urusan tata kelola kedirgantaraan sudah sangat banyak, baik itu pengelolaan radar dan sebagainya. Tapi di dalam teknologi pelayanan yang berkaitan langsung dengan kesehatan, dengan wabah COVID saat ini, di dalam pesawat Garuda itu sudah dilengkapi dengan HEPA. HEPA itu High Efficiency Particulate Air, yang bisa menyaring sampai 99 partikel, virus dan bakteri. Jadi kalau adik-adik di dalam pesawat, kalau melihat gambar yang ada di sini, bahwa udara yang ada di atas itu tidak lebih dari 2 atau 3 menit, itu udara di dalam pesawat sudah akan kembali steril setelah disedot airnya, udaranya ke bawah, sehingga kemudian udaranya dialirkan masuk kembali melalui atas. Jadi itulah sirkulasi yang ada di dalam pesawat, meskipun memang tidak bisa digambarkan karena memang tidak kelihatan udara yang ada di dalam kabin pesawat. Tapi adik-adik sekalian pasti merasakan bahwa pergerakan udara itu disedot dari atas ke bawah dan kembalikan lagi dengan teknologi High Efficiency Particulate Air Filter, sehingga insya Allah dijamin kebersihan steril yang ada di dalam pesawat terjamin oleh adanya teknologi HEPA ini. Next slide, please. Saya kira demikian singkat cerita kepada adik-adik sekalian bahwa kita tidak bisa berpangku tangan. Pada saat ini adalah upaya meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas SDM kita, diri sendiri kita, sehingga pada waktu yang akan datang kita mampu bersaing dengan negara-negara lain. Dan adik-adik sekalian akan terpilih menjadi insan-insan yang kebetulan diangkat derajatnya satu tingkat di atas lain, yang lain, apabila adik-adik semangat memperoleh ilmu satu sama lain, saling berkejaran meraih ilmu, sebagaimana kewajiban kita sebagai umat untuk memperoleh ilmu, baik itu sejak lahir sampai ke liang lahat. Selamat berjuang. Insyaallah Allah SWT memudahkan adik-adik sekalian mencapai cita-cita. Saya akan tetap mendengarkan bila ada pertanyaan, saya akan jawab. Terima kasih Bapak Moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali tadi pembahasan tentang strategi recovery Garuda Indonesia dari Bapak Dian, terutama bahwa intinya strategi pemulihan atau recovery industrinya dari Garuda adalah dengan melakukan diversifikasi bisnis.
mulai dari perubahan pesawat penumpang untuk menjadi kargo, kemudian dan hal lain sebagainya. Tentu saja juga menyampaikan berarti komitmen Garuda dalam melakukan protokol kesehatan. Nah, intinya bahwa problem COVID-19 ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya, Pak. Tapi intinya adalah perusahaan yang harus menyesuaikan diri. Memang kadang-kadang kita tidak bisa memilih masalah apa yang akan datang menimpa kita, tapi kita selalu punya pilihan untuk bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut. Baik, monggo adik-adik dari dan teman-teman dari Tanah Tarmi, jika ada yang mau mengajukan pertanyaan untuk Pak Dian Edyono, silakan, kami persilakan. Dari tim IT, monggo dibantu teman yang sudah raise hand. Itu ada Rian, tuh Rian yang angkat tangan. Ya, Rian Prawira mungkin itu. Silakan Mas Rian. Sama nanti ada dua orang ya, sudah dua orang, Mas Prase Capet sama Rian. Silakan, mungkin dari Mas Rian dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak, apakah suaranya sudah terdengar? Sudah, Mas Rian. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vidiana Mandrawati selaku Ketua SPKD, kemudian yang saya hormati Bapak Dian Edyono selaku General Manager Garuda Indonesia Yogyakarta, kemudian Bapak Rahimuddin, Bapak Edi Sofian, Bapak Alexander Rudi, dan juga Bapak Moderator yang saat ini memimpin berlangsungnya acara diskusi. Dan juga kepada senior-senior saya di STKD dan juga rekan-rekan saya dan juga adik-adik junior saya. Baik, sebelumnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rian Prawira Negara. Saya berasal dari program studi Diploma 4 Manajemen Transportasi Udara kelas Delta angkatan 2019 dengan nomor induk taruna 184. Baik, mohon izin untuk Bapak Dian Edyono, saya ingin menyampaikan dua pertanyaan. Yang pertama, dengan tadi pembahasan yang telah Bapak sampaikan, bahwasannya saat ini pihak airline menyikapi tentang perubahan model bisnis yang saat ini terjadi selama berlangsungnya pandemi COVID-19. Dengan perubahan model bisnis ini, bukan hanya berpengaruh terhadap airline-nya, tetapi terhadap karyawan dan sumber daya manusianya. Mohon izin Bapak, pertanyaan pertama, yang saat ini Bapak lakukan selaku pimpinan General Manager Garuda Indonesia di Yogyakarta, bagaimana cara Bapak mengkomunikasikan perubahan model bisnis ini kepada karyawan Bapak sehingga dapat kinerja di dalam perubahan model bisnis ini dapat berlangsung dan dapat terjadi dengan adanya perubahan dari sebelum pandemi dan setelah pandemi ini agar kinerja tetap berjalan baik tanpa ada gangguan. Kemudian pertanyaan kedua, kami sebagai nantinya insya Allah ke depan akan menjadi calon pemimpin yang akan memimpin jalannya industri penerbangan Indonesia, izin bertanya Bapak, apakah saja kualifikasi dan juga hal-hal yang harus kami miliki ke depannya agar kami dapat membantu dan juga kami dapat meningkatkan recovery bisnis yang ada di industri penerbangan khususnya di Indonesia, agar kami siap dengan tantangan dan juga challenging yang akan kami hadapi ke depannya, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Siap, itu saja yang ingin saya tanyakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas. Terima kasih Mas Muhammad Rian. Senang sekali pertanyaannya. Jadi kalau masalah komunikasi
ini saya sekaligus sharing buat adik-adik sekalian yang lain, taruna dan taruni. Perlu diingat bahwa kalau buat saya, komunikasi itu adalah pekerjaan yang tidak mudah atau sulit. Itu adalah fakta. Jadi kalau misalnya kebetulan Mas Rian ketemu sama orang Madura yang nggak bisa bahasa Indonesia, di Madura itu nggak ada warna hijau, Mas Rian. Jadi kalau misalnya warna hijau, di Madura itu namanya biru. Kalau orang orang mengatakan daun-daun itu warnanya apa? Warna mon biru daun, kata orang Madura. Sama saja dengan kalau kita ketemu dengan orang bule yang berbahasa Inggris tidak bisa bahasa Indonesia. Maka kita akan bisa mengatakan bahwa kalau di tempat saya namanya sapi, kalau orang lain bilang kol, itu apa namanya tidak boleh dipertentangkan. Karena itu di dalam ilmu komunikasi adik-adik sekalian harus yakin bahwa adik-adik akan menjadi pemimpin besar bangsa ketika adik-adik mengetahui siapa yang adik-adik pimpin. Tidak ada negara manapun yang boleh mengklaim dari mana menjadi pemimpin dan siapa yang wajib memimpin. Ini sekaligus sedikit menjawab pertanyaan yang kedua, masalah komunikasi kepada siapapun. Jadi, kalau misalnya orang mau jadi pemimpin di sebuah institusi, dia harus paham betul apa yang akan dikomunikasikan kepada anak buahnya dan kepada yang akan dipimpinnya. Yang pertama itu. Kemudian, pergunakanlah bahasa yang bisa dimengerti. Nah, kalau kebetulan di dalam satu institusi seperti Garuda, maka teknologi di dalam Garuda sudah banyak komunikasi menggunakan email, menggunakan WhatsApp, dan setiap hari Senin kita adakan briefing. Kalau di kantor penjualan di kota, kita briefing tiap hari Senin. Tetapi kalau di bandara, itu briefing tiap hari, tiap pagi. Itu tidak hanya briefing, tetapi juga diskusi dan evaluasi untuk mempersiapkan penerbangan yang akan dilakukan pada hari yang berjalan, sehingga pada waktu itu akan dilakukan proses layanan sebaik-baiknya. Untuk proses komunikasi tadi harus detail. Detailnya adalah kalau misalnya di bandara mengenai isian penumpang dan isian kargo. Isian penumpang dan kargonya apa saja juga pun harus disampaikan secara detail. Jadi kalau ada pertanyaan tadi bagaimana cara mengkomunikasikannya adalah para leader yang ada di dalam perusahaan, yang ada di dalam institusi harus memiliki dan memahami apa-apa yang akan dikomunikasikan. Termasuk perubahan layanan. Bagaimana tidak, adik-adik sekalian saya kira paham bahwa PPKM ini sudah berlangsung dan diperpanjang beberapa kali. Dan kapan kita dapat informasi atas perubahan protokol kesehatan itu? Biasanya dapatnya di atas jam 9 malam. Dan besok pagi sudah berlaku, adik-adik sekalian. Jadi apa-apa yang harus dilakukan oleh tim itu terus-menerus perkembangan harus saling mengupdate satu sama lain menggunakan teknologi tatap muka maupun teknologi yang sudah ada. WhatsApp, communication, email, dan sebagainya. Dan itu harus terus-menerus kita pahami. Dan ini menjadi penting, adik-adik sekalian, adalah merupakan salah satu bagian penting tadi yang disebut di dalam pertanyaan yang kedua. Apa saja kualifikasi yang akan diperlukan untuk menjadi bagian yang akan menyongsong tantangan ke depan. Jadi kalau Mas Rian tadi menanyakan hal seperti itu, tadi saya sampaikan bahwa terus-menerus mengikuti perkembangan, perubahan, dan memahami perubahan itu, dan mengambil makna agar perubahan itu menjadi perubahan baik yang bermanfaat. Itu menjadi tugas penting bagi adik-adik sekalian untuk menjadi memiliki kualifikasi. Oleh karena itu, kalau tadi di awal juga saya ulangi lagi, menyebut perkembangan 4.0, digitalisasi, bagaimana transportasi logistik menggunakan sarana transportasi kecil, sarana teknologi marketplace, dan sebagainya, sehingga adik-adik harus memahami itu. Adik-adik sekalian harus terus-menerus mempelajari perubahan-perubahan itu dan mengambil ceruk. Dan kalau tidak mempelajari dan mengikuti perkembangannya, maka tidak boleh. Oleh karena itu, di dalam masa belajar di dalam STTKD itu, maka adik-adik sekalian punya kewajiban juga untuk mengkomparasi atas pengetahuan yang diperoleh. Misalnya, siapa yang dapat pengetahuan terlebih dahulu,
maka di kampuslah sarana untuk men-challenge terhadap perubahan itu. Karena perubahan itu belum tentu pada saatnya misalnya ganti hari atau ganti minggu atau ganti bulan akan bisa dipakai untuk tidak akan dilakukan hal yang sama sehingga sesuai dengan perubahan yang terjadi. So, if I may say, do not stop learning. So, if you want to address what happened in the future, just follow the flow with understanding what is basically very good to get the benefit between you to collaborate with the change. Disitulah nanti yang disebut dengan inovasi pada saat kita memenuhi apa perubahan yang ada di sekitarnya sehingga inovasi tersebut bisa dipakai, dipergunakan kemaslahatannya untuk pada saat perubahan. Secara umum demikian. Sekali lagi, untuk hal yang perlu disiapkan adalah adik-adik sekalian, tidak boleh adik-adik itu tidak percaya diri. Itu menjadi sarana penting. Saya ingatkan tadi, saya asal saya dari Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Saya detail kan, saya sampaikan secara terbuka. Saya ngomong menghentikan basa Jawi karena ada di Jogja, misalnya ketemu orang Madura, orang Jawi, orang Madura, misalnya. Kalau saya ada di Makassar, ketika saya di tempat di Makassar, mengikuti paling tidak dialek-dialek Makassar. Itulah bahwa kita ini sudah memiliki budaya antar satu suku bangsa, satu sama lain. Mereka memiliki kebudayaan sangat tinggi. Oleh karena itu, kalau adik-adik ketemu bule, saya ini sudah ketemu bule dari ujung sampai ujung. Alhamdulillah saya sudah pernah di Australia. I met already from the people surrounding the world. I've been to Africa. Saya sudah ketemu, kayak ketemu orang Jepang, Korea, China, even apa namanya yang dari Afrika. Kalau kita membacanya bahwa kita ini semua memiliki potensi kelebihan, adik-adik harus percaya diri bahwa pengetahuan adik-adik yang ditingkatkan semuanya diinformasikan secara digital dan kalau adik-adik meraihnya maka adik-adik akan merasa percaya diri. Dan tidak boleh kalau dalam istilah saya kalau mau melakukan briefing kepada teman-teman yang mulai di tempat di luar negeri, tidak boleh white skin shock. Semua apa-apa yang diomongin orang bule benar. Enggak. Terus terang, itu pun saya ajarkan kepada keluarga saya ketika saya membawa keluarga ke tempat lain. Coba suatu saat misalnya, ini saya cerita yang sangat jelas, dengan cerita yang paling gampang, ketika menaiki kendaraan umum, pasti banyak sekali orang bule-bule itu yang pegang kamera, bertanya-tanya satu sama lain. Kebetulan saya mengerti bahasanya, maka saya paham bahwa mereka itu juga tidak paham terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya. Tidak paham terhadap perubahan yang ada di kota-kota besar di dunia. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, jangan sampai ada white skin shock. Semua apa yang dikatakan oleh orang-orang bule itu selalu benar. Melainkan kita harus teliti satu persatu. Bahwa apa yang kita pahami dan pelajari terus-menerus terhadap perkembangan dunia tetap akan memberikan kesempatan kita mampu bersaing dengan tantangan di luar negeri. Ada satu hal yang lain. Ingat, bahwa semua negara-negara lain itu selalu beranggapan bahwa dengan adanya melakukan invasi atas perdagangan, invasi atas pengetahuan, invasi bahkan semua apa yang dipelajari di luar negeri adalah yang paling benar, itu adalah hal yang sangat sama sekali mempengaruhi mental kita bersama. Oleh karena itu, adik-adik sekalian sebagai calon pemimpin bangsa, yakinlah bahwa sebenarnya tidak dibenarkan orang melakukan take over, tapi take apart, karena kita punya potensi lebih satu sama lain. Oleh karena itu, tetaplah berpegang teguh bahwa memahami perkembangan dunia tetap berbasis negara bangsa Indonesia adalah negara yang besar. Kalau tidak percaya, bumi Indonesia ini diciptakan Tuhan dengan tersenyum. Ketika saya memperkenalkan diri di dunia, saya akan sampaikan kepada mereka, dan saya sampaikan kepada mereka bahwa saya datang dari surga. Surga itu seperti apa? Lautnya biru, pantainya indah, gunung-gunung yang menghiasi, kemudian makanan yang enak-enak. Dan satu lagi yang paling penting, putrinya cantik-cantik. Itulah surga. Makanya saya sebut bahwa kita ini harus yakin bahwa Indonesia negara besar dan negara yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Satu lagi, coba di browsing di Google bahwa Tuhan ciptakan bumi Papua dengan tersenyum pun di sana. Kalau di browsing dengan burung yang datang dari surga, the bird of paradise. Apa itu? Burung cendrawasih. Adanya di bumi Papua, bagian dari negara Indonesia. Saya kira itu contoh, saya ingin membangkitkan semangat adik-adik sekalian, bahwa yakinlah dengan meningkatkan pengetahuan adik-adik akan menjadi generasi ke depan yang mampu memimpin bangsa Indonesia secara lebih baik lagi. Mungkin
Itu tambahan motivasi Pak Moderator. Ada pertanyaan lain? Silakan. Mudah-mudahan menjawab, meskipun singkat. Baik, mungkin satu penanya lagi, karena mengingat waktunya sudah hampir habis. Dari Prase Cabet itu kan? Silakan. Silakan. Mas Muhammad Muksib ya. Silakan Mas Muksib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas? Sudah Mas. Baik. Yang saya hormati Ibu Ketua STKD, Ibu Vidiani Mandrawati dan para jajaran dosen, kemudian yang saya hormati juga dari pembicara pada kesempatan hari ini. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Taruna Muhammad Mursyid Fadianto dari Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara pada tahun 2019. Kemudian yang ingin saya tanyakan, sesuai tadi yang sudah ditanyakan oleh Mas Rian, bahwa pertanyaan saya seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Erwin juga, selaku Wakil Ketua Bidang Akademik STTKD Yogyakarta, bahwa generasi muda harus siap menghadapi generasi 4.0, digitalisasi, dan juga harus siap menghadapi era 5.0, yaitu society, di mana semua sudah terkoneksi menggunakan teknologi di hampir semua lini bidang, termasuk di bidang kedirgantaraan atau di bidang penerbangan. Kemudian yang ingin saya tanyakan, sebagai generasi muda, bagaimana cara kita untuk adaptif dengan perubahan zaman di era sekarang dan menuju era 5.0 atau era society, ditambah lagi dengan era tatanan kehidupan baru after COVID-19, terutama untuk menghadapi persaingan di dunia pekerjaan. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya tanggapi Bapak Moderator, Bapak-Ibu sekalian, dari Taruna Taruni. Saya kira pertanyaannya Mas Muksyid agak mirip-mirip dengan pertanyaannya Mas Rian yang kedua tadi, kualifikasi apa saja yang diharapkan. Tetapi saya belum menambahkan mengenai tatanan baru. Ya, tatanan baru ini memang harus dihadapi oleh semua pihak semua, karena kita sebagai orang yang menjadi komponen makhluk sosial yang tadi disebut perkembangannya ke depan, maka cara bersosialisasi pun kita akan harus memilih cara bersosialisasi yang baik supaya efisien dan tidak berisiko. Itu yang perlu digarisbawahi, karena pada saat ini kita mengenal bahwa di dalam penggunaan sosial media sekalipun itu kita harus ingat bahwa kita harus pahami bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah termonitor oleh siapa saja dan di mana saja. Karena itu tetap pergunakanlah pengetahuan tentang tata cara penggunaan sosial media ini sebaik-baiknya. Sehingga tatanan normal baru yang dimaksud berbuah positif, bukan berbuah negatif buat kita semuanya. Juga ada satu lagi, tatanan normal baru yang menggunakan sarana telekomunikasi ini juga bukan tidak mengandung biaya, tetapi juga kita harus memilihnya secara efisien. Saya kira adik-adik sekalian sangat piawai dalam hal ini, mencari hotspot, mencari titik-titik tempat di mana kapan dihidupkan koneksi data dan sebagainya. Itu salah satu contoh untuk beradaptasi dengan normal baru, untuk mengatakan bahwa tidak perlu kita itu kemudian menggunakan sarana-sarana yang super adaptasi teknologi, misalnya menggunakan sarana komunikasi yang mahal. Itu saya kira memang tidak akan berhenti perkembangan teknologi komunikasi, teknologi digital. Oleh karena itu harus pandai-pandai memilih terhadap mengikuti tantangan-tantangan baru tadi. Jangan tidak perlu download yang tidak perlu sehingga memberatkan di dalam memilih beradaptasi misalnya. Yang diperlukan saja, yang dipergunakan dalam eksistensi belajar, eksistensi memperoleh pengetahuan,
STCC melihat perkembangan dunia. Itu yang dibutuhkan, sehingga apa yang saya sebut tadi bahwa adik-adik sekalian harus mampu mempelajari perubahan, meningkatkan pengetahuan, itu memilih materi-materi pengembangan yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Kalau manajemen transportasi udara misalnya sudah ada perkembangan teknologi yang di awal tadi disebut, adanya elektrik taksi misalnya seperti itu, menggunakan kemudian mobil juga menggunakan sarana elektrik misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu kita tahu itu akan menjadi pesaing. Sama saja kalau kita mau melihat yang paling sangat nyata adalah dari Jakarta ke Surabaya, sekarang ada jalan tol, itu adalah substitute dari transportation. Maka di dalam, kalau boleh saya bilang, di dalam dunia bisnis penerbangan, itu menjadi pesaing baru. Telekonferensi seperti saat ini saya tidak bisa main ke STTKD, saya nggak bisa ketemu sama Mas Muhammad Ferdianto, bahkan saya tidak bisa sikap sempurna ketika saya mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi di depan bendera bersama-sama dengan Bapak Wakil Ketua dengan Ibu Ketua di STTKD. Padahal saya juga ingin berkunjung juga ke STTKD. Misalnya demikian. Hal-hal seperti itulah yang harus kita mampu membantu diri kita untuk memahami bahwa perkembangan teknologi normal baru di bidang teknologi transportasi kedirgantaraan dan ruang lingkupnya. Tadi dari awal saya jelaskan bahwa dalam perkembangan mengikuti kedirgantaraan ini, kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena kita berhubungan dengan satu titik ke titik yang lain dengan sarana-sarana baru, dengan pesaing-pesaing baru, dengan perubahan teknologi konferensi seperti saat ini, dan kita antara bisnis yang kita geluti harus tetap eksis. Dan kita yakin bahwa ke depan kita mampu berinovasi dan berkreativitas. Nah, oleh karena itu, akan penting kalau adik-adik sekalian memiliki dasar leadership diri secara percaya diri ke depan tetap mampu bersaing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ferdianto. Mudah-mudahan jawaban saya sigap, mudah-mudahan bisa menambahkan jawaban yang saya sampaikan kepada Rian tadi, sehingga kita tetap mampu menjadi pemimpin bangsa ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kita sudah sampai penghujung acara untuk pembicara atau narasumber yang pertama. Mari kita lanjutkan untuk kuliah umum bagi narasumber yang kedua. Terima kasih Bapak Dian Ediono sudah memberikan masukan, sudah memberikan menjawab pertanyaan dan juga sudah memaparkan materi dan share pengalaman kepada teman-teman taruna-taruni di STTKD. Apabila saya selaku moderator ada kesalahan, saya mohon maaf. Kemarin Bapak izin untuk mengikuti sesinya saja. Nggih. Seperti itu. Baik, monggo Bapak. Baik, kita mulai pembicara yang kedua, yaitu Bapak Rahimuddin. Bapak Rahimuddin STMT, beliau adalah dosen sekaligus praktisi di bidang logistik. Untuk pengalaman beliau di bidang logistik sudah dimulai dari tahun 2001. Untuk ini tidak kalah banyaknya ya, atau tidak kalah dari Bapak Dian Ediono tadi. Di tahun 2001, Pak Rahimuddin sudah mengawali karirnya di PT Burak Airlines Indonesia sebagai Station Manager Yogyakarta. Kemudian tahun 2005 dan tahun 2007, beliau juga sudah menjadi Station Manager di AirAsia. Dan tahun 2007 juga beliau menjadi Agility Logistics International sebagai Koordinator di Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2018 sampai sekarang beliau adalah pendiri PT Mahardika Talenta Indonesia. Nah, selain itu karir beliau di bidang dosen atau di bidang manajemen, dosen manajemen transportasi, beliau sudah menjadi dosen STTKD semenjak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Jadi sudah sangat lama ya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang ada di sini masih SD dan Pak Rahim sudah menjadi dosen sekaligus praktisi di bidang logistik. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita
mulai presentasi atau pemaparan dari Pak Rahimuddin. Monggo Pak Rahimuddin, kami persilahkan. Baik, Pak Panji, atas waktunya terima kasih sekali. Sebelumnya, apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Sudah, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, bahagia sekali saya berada di tengah-tengah para pemimpin bangsa tadi Pak Dian katakan ya. Betul sekali ya. Pertama saya akan awali dengan ucapan terima kasih kepada STTKD, khususnya kepada Ketua STTKD Ibu Vidi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tepatnya lebih enaknya kita sebut sebagai sharing season ya, sharing satu tema yang menarik nanti yang akan saya akan bawakan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Erwin Himawan, kemudian juga kepada segenap Civitas Akademika STTKD, ada Pak Panji sebagai moderator, di sini juga ada Pak Andit, ada banyak sekali ya, ada Bu Nani tadi sebagai MC. Wah, banyak sekali dosen yang ikut di sini dan luar biasanya pada pagi hari ini kita menembus angka 1000 tadi pesertanya dia di Zoom. Belum lagi ditambah yang di online YouTube ya. Jadi begitu banyak yang menyimak acara pada pagi hari ini kuliah umum atau Stadium General di STTKD. Baik, saya akan memulai presentasi saya dengan satu pantun yang menarik. Mudah-mudahan menarik. Apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Sudah ya? Sudah, Bapak. Oke, ya. Terima kasih. Saya mulai dengan suatu pantun ya. Sangatlah kuat kayu gaharu, hanya dapat dibeli di kota gede. Selamat datang, taruna baru, di kampus pembangun peradaban STTKD. Selamat datang, saya ucapkan kepada seluruh taruna-taruni baru yang pada hari ini adalah hari pertama perkuliahan ya, yaitu kuliah umum di kampus STKD ya, walaupun kita berjauhan secara fisik ya, tapi itu tidak menjadi halangan kita untuk terus menimba ilmu, untuk terus selalu berdiskusi, proses belajar mengajar, kemudian mendapatkan satu hal yang baru untuk kelak di masa depan kita. Maka seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa. Dari STTKD itu menargetkan ya bahwa seluruh tarunanya atau taruninya begitu lulus dari kampus STTKD ini minimal mereka punya 5T, yaitu takwa, teknokrat, tanggap, tanggung, dan tengginas. Ya, sekali lagi saya ulangi, 5T, takwa, teknokrat, tanggap, tanggung, dan tengginas. Jadi kalian memiliki sesuatu yang lengkap untuk berkompetisi pada era yang sangat sulit sekarang ini. Ya, jadi jangan khawatir, saya yakin ketika kalian punya talenta itu, punya kekuatan itu, ya pasti akan sangat lebih mudah nanti bersaing di dunia nyata. Ya, ini selalu saya berikan motivasi kepada taruna-taruni khususnya yang baru saja selesai sidang. Biasanya kalau sidang skripsi itu mereka pada posisi yang dilematis. Kenapa? Karena biasanya di sidang skripsi itu mereka seperti orang yang begitu luar biasanya tidak tahu apa-apa gitu. Karena diuji oleh para dosen sehingga mereka berada pada satu titik yang mungkin dirasa titik yang sangat rendah sehingga kita perlu bantu, kita perlu angkat itu mereka menjadi taruna-taruna atau calon lulusan gitu ya, lulus STTKD yang siap bersaing pada dunia kerja berikutnya. Ya, ini adalah
ucapan selamat datang kami untuk para taruna baru. Nah, tadi disinggung oleh Pak Erwin kaitan dengan apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Ya, simple ya. Yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah tentang logistik. Nah, pertanyaannya kemudian timbul, apa sih itu logistik? Makhluk apa itu? Kebanyakan dari kita mungkin belum begitu paham tentang logistik. Karena pengetahuan kita biasanya hanya sepotong. Misalnya, oh logistik itu terkait dengan konsumsi. Oh logistik itu terkait dengan TNI. Oh logistik itu terkait dengan barang-barang. Ya, itu semua tidak salah ya, karena sejarahnya logistik memang menunjukkan seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang mengatakan oh logistik itu saya tahunya dia ya masih tradisional. Saya tahunya dia ya masih kuno gitu. Saya mengertinya dia itu serba manual atau tidak aman mungkin. Ya, seperti tayangan berikut ini ya, saya coba memberikan gambaran. Mungkin ada yang berpikir bahwa logistik itu seperti ini. Coba kita lihat. Going to Cambridge.
on a Saturday. I'm seeing that bumper to bumper traffic. Don't you remember? Your favorite radio station, your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks the city that never sleeps. Ya, menarik ya, bahwa sampai sekarang bahkan mungkin masih kita lihat hal-hal seperti itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Tapi apakah itu yang dikatakan logistik dalam industri? Oh, ternyata kita tinjau ulang dulu definisi logistik dari perspective yang seperti apa. Ya, baik, disinilah baru kita akan mulai ya. Kita akan selama beberapa menit ke depan, ya, waktu saya tidak lama untuk menjelaskan ini, sehingga saya harus cepat. Kita ingin melihat bagaimana peluang bisnis logistik atau kargo udara di dalamnya termasuk sebagai peluang bisnis di era new normal. Bagaimana sih nanti di akhir, saya akan memperlihatkan beberapa job position atau karir yang bisa kita grab, ya, kita bisa kita berkompetisi di sana sebagai lulusan STTKD yang memiliki dasar salah satunya ya dalam bidang logistik itu sendiri. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi sudah. Nah, saya mulai pada kuliah umum pada pagi hari ini dengan statement dari Pak Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, ya. Yang statement ini baru saja dia keluarkan 3 hari yang lalu. Ya, di hari Jumat ya, tanggal 17 September 2021. Apa yang dia katakan dalam statementnya? Bahwa nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2021 itu tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Saya ulangi ya, tertinggi sepanjang sejarah. Jadi semenjak Republik Indonesia itu berdiri sampai dengan hari ini, nilai ekspor, ya ekspor itu adalah barang-barang yang dikirim ke luar negeri ya, kalau secara umum ya. Tapi nanti kalau kita diskusi ke materi tentang kepabeanan, maka kita akan katakan ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar dari daerah pabean. Tapi intinya adalah betapa tingginya ekspor pada tahun 2021 ini, khususnya di bulan-bulan akhir ini. Di bulan Juli saja, tahun 2021, ya dua bulan yang lalu, nilai ekspor kita itu mencapai 18,55 miliar dolar. Dan di bulan Agustus, nah, yang katanya tertinggi sepanjang sejarah itu, nilai ekspornya mencapai 21,42 miliar dolar. Angka yang sangat tinggi sekali. Ya. Makanya dikatakan tertinggi sepanjang sejarah. Nah, ini nilai sinyal positif. Sinyal optimisme kita untuk bangkit dari era pandemi ini, ya. Untuk bangkit, untuk bersaing, untuk berlari, ya. Berjuang, berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan untuk itu kita perlu mempersiapkan sumber daya yang luar biasa, para kalian semua ini, para taruna-taruni ini, untuk ikut berjuang bersama-sama. Ya, kita sudah punya modal yang begitu bagus. Ya, nilai ekspor kita tertinggi sepanjang sejarah. Nah, saya ingin sedikit bagaimana di bulan September? Ya, di bulan September itu bagaimana nilai ekspor kita? Karena bulan September belum ada datanya, ini masih berjalan waktunya. Jadi saya tidak bisa menjawabnya secara data. Tapi saya bisa memperlihatkan indikatornya saja. Atau indikasi-indikasinya saja. Nah, perhatikan. Ini adalah koresponden saya, koresponden perusahaan kami dengan perusahaan-perusahaan pelayaran atau shipping line. Ya. Perusahaan pemilik kontainer, perusahaan pemilik kapal kontainer yang ada di Jakarta dan di Semarang. Ya, ketika kami ingin merequest, meminta space container untuk booking container ke beberapa negara,
yang saya tunjukkan ini, satu ke Brisbane, Australia, satu lagi ke Singapura. Yang ke Brisbane itu kita minta kontainer ukuran yang lebih panjang, yaitu 40 feet. Ya. Untuk bulan September ini, tepatnya tanggal 20 sebenarnya harusnya kita sudah dapat itu kontainer. Tapi apa jawaban dari perusahaan pelayaran? Ya, dalam hal ini yang kita kontak adalah OCL, ya, perusahaan pelayaran dari Hong Kong, salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia. Dia katakan, "Regret to inform you due to space issue on the vessel, we could not proceed your revision DO." Jadi dia bilang karena space yang tinggi, ya, maka permintaan kita untuk mendapatkan kontainer pada bulan September ini tidak bisa. Ya, itu ke Australia. Yang bawahnya itu dengan OCL, ya, itu perusahaan pelayaran dari Hong Kong. Yang bawahnya kita minta kontainer 20 feet yang lebih kecil untuk tujuan Singapura, ya, pada akhir bulan September ini. Ya, dijawab oleh perusahaan pelayaran. Nah, yang kita kontak adalah perusahaan pelayaran Samudra Indonesia, ya, perusahaan pelayaran BUMN Indonesia. Dikatakan, "We have no space on trader." Kami tidak punya space. Ya, artinya apa? Dari percakapan koresponden email ini, dari dua koresponden email ini, itu mensinyalir bahwa kapal-kapal kontainer yang berlayar ke luar negeri, yang melakukan proses ekspor, semuanya penuh. Semuanya penuh. Ya. Sulit sekali mencari space, kontainer, ekspor pada bulan September ini. Pada bulan Agustus lalu, saya misalnya masih bisa dapat space kontainer. Tapi bulan September ini, ya, dari dua indikasi ini saja, saya yakin September nilai ekspor Indonesia akan meningkat lebih tinggi daripada bulan Agustus. Ya. Bahkan memecahkan rekor lagi sebagai tertinggi sepanjang sejarah. Ya. Nah, itulah mengapa ini harus kita persiapkan. Ya. Ini harus kita persiapkan. Untuk itu, saya bersyukur sekali kampus kita STTKD mulai tahun ajaran baru ini sudah mulai membuat konsentrasi logistik. Ya. Ini konsentrasi baru yang apa namanya, yang diharapkan bisa mencetak logistician, ya, orang-orang yang berkecimpung di bidang logistik, khusus untuk logistik, ya. Nah, baik, tadi saya masih terputus nih. Kita bicara tadi melihat ada video yang begitu apa namanya, tradisional, manual, kuno dan lain sebagainya tentang logistik. Tapi kita belum mengerti sekali apa sih logistik, ya. Menurut Council of Logistics Management tahun 1962, ya, bahwa dikatakan oleh konsil tersebut atau Dewan Logistik Manajemen itu bahwa logistik itu adalah suatu proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi aliran barang dan informasi yang efektif dan efisien dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan dan dengan total biaya terendah terkait dari titik awal ke titik konsumsi, ya. Jadi logistik, sekali lagi, logistik itu adalah prosesnya, ya. Prosesnya apa? Nanti kita lihat di mana ada proses logistik, ya. Di pemerintah, di Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini kementerian, ya, kementerian terkait dengan logistik, perhubungan dan kementerian investasi itu mengatakan logistik itu mereka mengindikasikan terhadap tiga hal. Yang pertama pengadaan, kedua penyimpanan, yang ketiga adalah pengangkutan. Nah, tiga hal ini yang nanti akan kita lihat. Dari tiga hal ini pemerintah kemudian nanti membuat satu kompetensi. Ya, satu apa namanya, kecakapan yang diakui, ya, oleh pemerintah terhadap insan-insan logistik. Ya. Nanti kita lihat apa saja itu. Kita mulai dulu dari hal yang paling sederhana, yaitu definisinya. Ya. Jadi proses, ya. Logistik itu adalah proses. Artinya proses apa? Itu dia berjalan terus. Ya, dia berjalan terus. Nah, kenapa bisa terjadi logistik? Kita lihat. Kalau taruni sekalian atau bapak ibu juga, para dosen itu, ya, di dekat rumahnya mungkin ada industri, ada manufacture, ada pabrik, ya,
ada sekitarnya mungkin dekat dengan kawasan industri, pasti tidak asing dengan proses produksi di sekitar situ ya. Ada begitu banyak karyawan, ada begitu banyak aktivitas, ada begitu banyak hilir mudiknya kendaraan, baik kendaraan untuk penumpangnya atau kendaraan untuk barang-barangnya yang hampir setiap hari lalu-lalang di sekitar dari factory tersebut atau di pabrik tersebut ya. Nah, itu sesuatu hal yang lazim terjadi pada logistik. Ya. Intinya logistik adalah kalau kita lihat pada gambar ini, bagaimana aliran proses itu berlangsung dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 6. Ya. Ini kalau angkanya tidak terlalu kecil ya, tidak terlalu besar ya, saya bisa saya katakan bahwa yang nomor 1 itu dari mulai raw material, dari mulai bahan baku sampai dengan bahan jadi yang diterima oleh customer. Nah, proses itulah yang melibatkan logistik. Proses itulah dalam tahapan-tahapannya memerlukan logistik. Gitu ya. Kalau sekarang kalian punya handphone, kalian punya laptop, kalian memakai baju, ada yang bajunya baru mungkin, baru dibelikan gitu kan, pakai sepatu baru, ada tas baru, ada kacamata baru. Itu artinya kita berada pada posisi yang nomor 6 ini. Ya, kita sebagai customer atau end customer yang menggunakan hasil dari proses logistik. Kita tidak tahu tuh raw materialnya apa sih. Kalau kita punya tas, misalnya tas kulit, raw materialnya apa ya? Bahan bakunya, oh dari kulit. Oh berarti dari kulit kambing, dari kulit sapi, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan raw material. Kemudian raw material itu dibawa menuju ke supplier. Siapa tuh supplier? Dialah yang mensuplai kebutuhan dari factory, dari manufacturing, dari pabrik. Gitu ya. Mereka yang mensupport itu. Pabrik butuh apa nih? Pabriknya butuh tekstil, kain, yang disuplai ke sana. Pabrik butuh apa nih? Oh, pabriknya butuh kancing, disuplai ke sana. Pabrik butuh apa lagi? Oh, pabrik butuh benang, butuh mesin jahit, dan lain sebagainya. Supplier lah yang kemudian mensuplai itu. Ya. Kebutuhan ini semua, ya nomor 1 sampai nomor 6, itu adalah kebutuhan borderless. Kebutuhan tanpa batas atau tanpa sekat negara. Jadi pabrik atau manufacturer yang ada di Yogyakarta misalnya, ya bisa jadi kebutuhan atau raw materialnya diambil dari negara yang lain. Nah, itu dari China, dari Korea, dari Jepang, ya dari Eropa, dan lain sebagainya. Yang penting harganya kompetitif, kualitasnya bagus, dia bisa tepat waktu, ya kan, dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Maka manufacturer itu menginginkan. Nah, dari supplier kemudian manufacturer. Apa yang dilakukan manufacturer adalah mengubah dari raw material nomor 1 itu, kemudian dia olah, dia produksi sedemikian rupa sehingga menjadi apa? Menjadi bahan jadi. Jadilah dia baju, pakaian, celana, tadi apalagi handphone, apalagi laptop, tas dan lain sebagainya ya. Yang kemudian barang jadi itu didistribusikan ya, di delivery ya, menuju kemana? Menuju ke toko-toko yang merupakan pelanggan, toko-toko yang merupakan kerjasamanya. Nah, itulah yang disebut dengan nomor 5, yaitu retail location. Jadi retail ya. Nah, kemudian dari situlah kita membelinya ya. Kalian pergi ke toko baju, kalian pergi ke mall misalnya, kalian pergi ke pasar gitu ya. Itu dalam rangka mendapatkan produk jadi yang sudah dibuat oleh manufacturer di tempat-tempat retailnya mereka. Sampai sekarang kemudian kita menjadi nomor 6 nih, kita menjadi penggunanya. Kita membeli bajunya, kita membeli jamnya, kita membeli handphone-nya dan lain sebagainya. Nah, proses siklus ini akan terus berjalan, gitu ya. Dan sekali lagi tadi saya katakan proses siklus ini adalah borderless, ya. Borderless artinya apa? Tidak mengenal batas negara. Ya. Bisa jadi tadi manufacturer ini retailnya mereka bukan di Indonesia, walaupun produksinya ada di Indonesia, tapi retailnya ada di Jepang, ada di Korea, ada di Australia.
ada di Singapura, jadi tanpa batas negara. Sehingga logistik itu adalah ilmu yang sangat complicated, dan sekali lagi kita terkoneksi dengan berbagai orang di seluruh dunia. Ya, seperti bisnis aviation tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Dian, ya, itu adalah borderless, tanpa batas negara. Nah, dari sinilah kemudian timbul berikutnya, yaitu proses ekspor dan proses impor. Proses ekspor, kita menjual produk yang dari Indonesia ke luar negeri. Proses impor, kita mendapatkan bahan baku dari luar negeri yang kemudian kita proses menjadi bahan jadi, kemudian bahan jadi itu kita ekspor. Ya. Nah, bagaimana ini bisa berjalan? Ini bisa berjalan dengan bantuan logistik. Ini bisa berjalan dengan bantuan kargo udara. Ini bisa berjalan dengan bantuan kargo laut, dengan bantuan tracking, dengan bantuan kereta api. Ini bisa berjalan dengan semua bantuan moda transportasi. Nah, disitulah peran kita, ya, salah satunya dalam bidang logistik, bagaimana menjadi jembatan, menjadi fasilitator dari movement barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dari origin ke destination. Nah, supaya bisa dinikmati oleh semua orang, ya, semua orang happy, semua orang senang, gitu ya. Nah, baik. Saya kasih ilustrasi ringkas ya, prosesnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini kelihatannya panjang ya. Kelihatannya complicated, tapi sebenarnya simple sih kalau menurut saya ya. Ini adalah proses ketika satu barang ya, dimulai dari awal barang itu diproduksi atau dibuat, sampai kemudian barang itu diterima oleh pemilik atau si pembelinya. Maka ada istilah seller. Nah, seller ini istilah yang sama dengan istilah penjual. Atau dalam bahasa lain kita sebut sebagai eksportir. Atau dalam bahasa lain juga kita sebut sebagai shipper. Ya. Pengirim barang, penjual barang, atau pengekspor barang. Di ujung nomor satu. Sementara di ujung nomor 11 ada buyer. Penerima barang, pembeli barang. Ya. Orang yang melakukan impor. Nah, prosesnya tuh ada 11 tahapan. Ya. Mulai dari barang itu diangkut dengan truk, kemudian nomor 3 ada apa itu namanya proses custom. Nah, custom ini syukurnya kita di STTKD punya mata kuliah tersendiri tentang custom ini. Ya. Judulnya custom mata kuliahnya. Kalau Indonesianya disebut sebagai kepabeanan. Kita akan mempelajari lebih detail tentang ini di mata kuliah itu, ya. Kebetulan saya juga salah satu dosennya, ya. Nah, kemudian setelah proses custom selesai, diangkut dengan pesawat, ya, diangkut dengan kapal, diangkut dengan kereta, diangkut dengan truk menuju ke negara tujuan. Di negara tujuan kemudian dilakukan proses yang sama, yaitu custom. Hanya bedanya, yang nomor 3 ini adalah custom ekspor. Sementara yang nomor 8 ini adalah custom impor. Nah, setelah proses custom selesai, bayar pajak impornya, dipenuhi seluruh dokumennya, maka barang itu bisa diterima oleh buyernya atau penerima barang. Sampailah dia kemudian kita apa namanya didistribusikan sampai kepada retailnya dan kemudian kita kita dapatkan ya, kita beli gitu kan. Kita beli di mall, kita beli di supermarket, misalnya kita beli di banyak tempat yang merupakan distribution channel. Nah, inilah kira-kira prosesnya. Walaupun kalau dilihat secara detail ini prosesnya panjang ya, sangat panjang, tapi alurnya bisa dipersingkat seperti ini. Nah, kaitan dengan COVID ini ya, memang hampir semua industri mengalami krisis ya, boleh dibilang masalah gitu ya. Akibat adanya penurunan daya beli, akibat adanya perusahaan yang tutup, yang tidak beroperasi, karyawannya kemudian di PHK dan lain sebagainya. Nah, kalau saya ringkas kira-kira kita mengalami krisis ini yang disebut dengan unprecedented crisis atau krisis yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ya. Jadi krisis pandemi krisis COVID-19 ini adalah
krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Kita pernah mengalami beberapa krisis, misalnya krisis moneter tahun 98 ya, di mana waktu itu angka rupiah anjlok dari 2.000 sampai ke angka 18.000 bahkan. Ya. Itu tahun 98. Tapi kita masih bertahan dengan baik ya. Walaupun ada beberapa yang di PHK, perusahaan yang tutup, tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian di tahun 2008 sampai 2009, akibat efek krisis yang ada di Amerika, ya kita mengalami krisisnya juga. Ya, waktu itu rupiah juga mencapai level tertingginya hampir di 15.000 sampai 16.000. Nah, kemudian akibat dampak ekonomi global di 2013 kita juga kena krisis. Tapi yang paling parah, ya, kalau kita lihat dari diagram ini adalah yang terjadi saat ini. COVID-19 tahun 2020 menyebabkan seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, kemudian mengalami krisis yang luar biasa. Yang dikatakan sebagai unprecedented crisis atau krisis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, semua merasakannya. Ya, apalagi industri jasa. Ya, khususnya nih ya, yang sangat kena terefek adalah industri jasa pariwisata, industri jasa transportasi, khususnya transportasi udara juga kena efek yang luar biasa. Kemudian industri jasa kereta api, ya, termasuk kapal juga mengalami krisis yang sama. Tapi kita lihat nanti bagaimana presentasinya, ya, krisisnya apakah berefek luar biasa sekali atau enggak, gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk transportasi di Indonesia, ya. Menurut salah satu sumber dari Kementerian Perhubungan ya, bahwa krisis di Indonesia khususnya untuk logistik ya di tahun 2020 itu kita mengalami krisis sampai dengan minus 4,34% untuk transportasi dan pergudangan. Ya. Tapi di Maret ini di Agustus 2020 ya. Tapi di Maret 2021 kemudian year on year-nya dari tahun yang sama misalnya dibanding Maret 2020 itu ternyata di kuartal pertamanya itu sudah naik tuh, sudah sampai ke 5% ya kenaikannya di Maret 2021. Ya. Artinya apa? Untuk jasa transportasi dan pergudangan ini optimismenya sangat tinggi. Apalagi tadi saya munculkan data bagaimana ekspor Indonesia yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Nah, apa sih yang paling punya efek dari COVID-19 ini terkait dengan sektor transportasi? Ya, kalau kita lihat data ini data saya kutip dari BPS ya, Biro Pusat Statistik di tahun 2020, bahwa angkutan yang memiliki efek paling besar terhadap krisis ini adalah moda transportasi udara, yaitu minus 53,01%. Jadi separuhnya angkutan udara itu terkena efeknya. Dan yang paling ringan efeknya itu adalah justru moda transportasi laut, yang imbasnya hanya minus 4%. Ya. Jadi laut itu masih bisa bertahan sangat baik ya dari krisis ini ya. Karena itu tadi, karena laut itu punya beberapa keunggulan, misalnya harganya lebih murah. Yang kedua, space-nya lebih banyak. Ya, lebih besar dibanding moda transportasi yang lain, ya. Kemudian infrastruktur laut di Indonesia sudah cukup bagus gitu ya, sehingga itu menolong sekali buat Indonesia. Baik, ini gambarannya. Nah, dari sana ya, ini saya akan memperlihatkan logistik yang sesungguhnya nih. Ya, dari tadi kita bicara hulu ke hilir ya, proses dari raw material dan seterusnya ya, definisi logistiknya. Ternyata yang dikatakan logistik itu tidak seperti pemahaman kita tadi di video awal. Saya akan memberikan gambaran logistik yang sesungguhnya yang terjadi saat ini ya. Ini adalah klip video yang saya ambil dari perusahaan saya
sebelumnya, tempat saya bekerja, yaitu Agility International, global company yang ada di lebih dari 100 negara di dunia, lebih dari 600 kota di seluruh dunia. Ya. Kita lihat bagaimana mereka logistik itu sendiri sebenarnya. Opportunities to trade are everywhere. In new markets, in new ways of doing business. At Agility, we partner with you to reduce the cost, complexity, and risk of moving your goods across borders. Agility is a global logistics provider operating in more than 100 countries. We manage, move, warehouse, and distribute the goods that drive global commerce. Our 22,000 employees work with the world's most established companies and with tens of thousands of small and medium-sized businesses. We invest in technology that helps your business grow. Our industry-leading systems help our customers manage their supply chain online, access powerful analytics, and maintain visibility down to the SKU level. We help retailers meet peak season demand, run complex supply chains for automakers that rely on just-in-time delivery, enable tech companies to make their product launch deadlines, move life-saving temperature-sensitive pharmaceutical products, and deliver foods that arrive fresh. Our project logistics specialists manage some of the world's biggest moves. Our fairs and events team runs logistics for some of the world's biggest shows. We've enabled chemical companies to transport and store dangerous goods safely and help governments and international organizations operate in the most challenging environments. Agility's portfolio companies are creating new opportunities for trade in emerging markets. We are building world-class logistics and industrial parks across the Middle East, Asia, and Africa. Our airport services company, NAS, provides ground handling, cargo management, and lounge services to the world's leading airlines. TriStar, Agility's liquid fuel logistics company, specializes in the safe transport, storage, and distribution of fuels and chemicals. Our remote life support company, GCC Services, provides the comforts of home away from home. We support governments in digitizing their customs infrastructure. And our commercial real estate business, UPAC, manages large-scale projects in the Middle East, including the construction of a mega mall in Abu Dhabi. Our culture sets us apart. We are committed to personal service, going above and beyond for our customers. We take our social responsibility seriously to educate the next generation, get life-saving aid to disaster victims, and help customers make greener decisions. We believe in the power of innovation. That's why we are partnering with startups and entrepreneurs to reimagine the supply chain. Agility, logistics to connect your world. Ya, itulah logistik ya. Itulah industri yang ternyata sangat modern sekarang ini ya. Nanti akan di slide-slide akhir saya akan perlihatkan bagaimana negara kita mencoba untuk membuat satu ekosistem logistik yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dari mulai barang itu masuk dari luar negeri atau barang itu keluar dari luar negeri sampai ke retail, sampai ke tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk dibeli. Ya. Tapi sebelum ke sana saya akan memperlihatkan sedikit saja tentang kargo udara tadi di siku tentang kargo udara ya. Ini juga salah satu industri logistik yang luar biasanya berkembang ya, termasuk juga tadi dipaparkan oleh Pak Dion ya, bahwa kargo udara di Indonesia itu termasuk PT Garuda akhirnya juga punya pesawat freighter, pesawat khusus kargo ya. Apa sih kargo udara itu? Ya,
sebelum ke sana kita lihat dulu ini jenis-jenis pesawatnya, mulai dari pesawat yang khusus penumpang, pesawat kombinasi. Ada pesawat kombinasi itu adalah kombinasi antara penumpang dan kargo. Kemudian ada yang nomor tiga, yaitu khusus nih, pesawat yang disebut dengan freighter atau pesawat khusus kargo, di mana yang dia bawa adalah bukan penumpang, tapi yang mereka bawa itu adalah khusus kargo, ya, khusus kargo udara, gitu ya. Ini akan saya nah ini definisinya ya, kargo udara ya, semua barang yang diangkut dengan menggunakan pesawat, kecuali pos ya, karena pos itu punya aturan tersendiri, punya konvensi agreement sendiri, dia tidak termasuk dalam kargo. Bagasi juga tidak termasuk, kecuali bagasi yang dikargokan. Ya, ada bagasi yang dikargokan. Berarti kalau dikargokan, dia punya dokumen pengiriman kargonya, yaitu SMU atau RWB. Ya. Itu definisinya kargo. Ini jenis-jenis barangnya, bisa Genco, bisa special cargo, special cargo itu macam seperti live animal, ya. Heavy cargo, live animal ini binatang hidup, ya. Bisa juga hewan, bisa juga ikan, gitu ya. Itu perlu dokumen khusus yang namanya certificate of quarantine, ya. Ada juga barang yang berat, ya. Ada juga barang yang sudah rusak, ada luarsa, yaitu perishable, ya, fair. Ada juga human remain atau jenazah, ya. Mungkin ada kita yang pernah kirim jenazah menggunakan pesawat, ya. Itu adalah prioritas pertama, ya. Bahkan bisa langsung masuk ke apron itu ambulannya, ya, tanpa harus melalui gudang. Kemudian juga ada valuable dan seterusnya, ya. Ini saya sebagai pengetahuan saja, karena nanti di di mata kuliah khusus itu ada. Nah, ini jenis pesawatnya. Ini yang disebut dengan pesawat freighter atau pesawat khusus kargo, ya. Jadi yang diangkut adalah hanya kargo saja, tidak ada penumpang. Jadi dia bisa mengangkut sampai bahkan 1.200 ton, ya, maaf, 120 ton, ya, barang melalui pesawat freighter ini. Jadi banyak sekali yang bisa diangkut, ya. Nah, untuk mengangkutnya, pesawat freighter itu perlu alat bantu. Kalau di kapal, ya, kapal kontainer atau container vessel, mereka butuh kontainer. Seperti yang kita lihat di jalan-jalan itu kontainer. Nah, di pesawat itu juga punya kontainer. Kontainernya disebut sebagai ULD atau unit load device. Nah, bentuknya mengikuti bentuk kontur dari pesawat itu sendiri. Jadi bentuknya aneh-aneh lah. Tidak seperti kontainer di laut, ya, yang bentuknya seperti kubus atau balok gitu, ya. Tapi kontainer di udara itu bentuknya mengikuti kontur dari pesawat atau bodi pesawatnya, ya. Ada yang bentuknya seperti balok, tapi ada juga yang bentuknya rada miring-miring, ya. Itu karena mengikuti bentuk dan kontur dari pesawatnya. Nah, kemudian ini adalah proses dari tahapan namanya netting over. Jadi ketika sebelum dimasukkan ke dalam kargo, ke pesawat, ya, barang itu kemudian di netting, ya, di netting itu dijaring gitu, ya, supaya dia lebih aman. Nah, kalau yang ini yang disebut sebagai pallet, ya, BUP, build up pallet, ya. Barang-barang loose karton kemudian di netting over, kemudian di bawahnya dikasih alas. Nah, alasnya itu disebut sebagai pallet. Nah, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam pesawat, ya. Nah, ini yang maksimum nih bisa mengangkut sampai begitu banyak barangnya dibanding tadi ULD. Kalau ULD dia punya tempat, dia seperti kontainer, ya. Tapi kalau ini tidak ada, cuma alasnya saja, tidak ada atap, tidak ada dinding. Nah, kemudian ini adalah aktivitasnya dari kargo itu sendiri, ya. Kalau dari ground handling manual, ya, ada section 3, ada section 5 tuh di kargo itu, ada section tentang rem handling, ada section tentang cargo handling. Nah, di kargo di ground handling manual, ya, di section 3 dan section 5 itu aktivitas mereka, ya. Jadi aktivitasnya mulai dari shipper mengirimkan barangnya ke gudang, ya, di gudang dulu, di gudang itu diperiksa X-ray di satu tempat namanya regulated agent atau RA, kemudian setelah oke, semuanya tersertify, kemudian barang itu dibawa menuju ke airside, ya, ke apron, dimasukkan ke pesawat. Begitu sebaliknya, dari pesawat barang itu diturunkan, nah, diturunkan, dibawa ke warehouse, kemudian dipilah-pilih ini barang siapa-siapa, ya. Nah, proses tadi itu transfer to warehouse itu disebut dengan incoming cargo atau cargo yang masuk, ya. Sementara tadi yang awal prosesnya disebut sebagai outgoing cargo.
Nah, ini yang di kargo udara. Di apa namanya? Di ground handling manual dia ada di section 3 dan ada di section 5 tentang kargo dan tentang time handling ya, karena ini terkaitan erat sekali ya. Kalau dari sisi apa namanya? Flow chart-nya kira-kira seperti ini ya. Dari shipper sampai ke consignee ya, ada beberapa pihak yang terlibat tuh. Ada cargo agent atau forwarder, ada airline di situ termasuk, ada ground handling ya. Kemudian di situ juga melibatkan dokumen airway bill misalnya SMU ya. Kemudian juga di pihak penerima melibatkan kargo juga, melibatkan consignee dan seterusnya. Tapi sekali lagi pengiriman barang itu tidak sesederhana yang kita lihat. Pengiriman barang itu ternyata membutuhkan kerjasama berbagai pihak ya. Dari pengirim barangnya, cargo agent-nya, forwarder-nya, ground handling-nya, airlines-nya, kemudian begitu sampai di tujuan, ada juga gudangnya itu termasuk di situ, ya, sampai diterima oleh consignee. Ini flowchart sederhana. Nah, kemudian ini salah satu dokumennya ya. Dokumennya disebut dengan airway bill kalau kargo udara ya. Kalau di laut, itu namanya kita sebut sebagai BL atau bill of lading ya. Apa namanya, ini kita pelajari nanti di mata kuliah air cargo, juga di beberapa mata kuliah, misalnya di mata kuliah multimodal freight forwarding, kita akan diperlihatkan dengan airway bill ini dan juga dengan BL dan seterusnya. Ada juga dokumen tambahan yang sebelah kanan atas tuh ya, untuk beberapa pengiriman ekspor, misalnya dia butuh packing list invoice, butuh namanya certificate of origin, butuh certificate karantina misalnya, butuh certificate fumigasi dan lain sebagainya. Dan juga di bea cukainya atau di custom, mereka akan berhadapan dengan dokumen tersendiri, yaitu dokumen ekspornya disebut dengan PEB, pemberitahuan ekspor barang, kemudian dokumen impornya disebut dengan PIB, pemberitahuan impor barang. Ya. Nah, yang tak kalah menarik, kalau tadi di awal saya tunjukkan nilai ekspor, nah sekarang di sini saya tunjukkan bagaimana peran e-commerce terhadap logistik itu sendiri. Coba kita lihat ya data ini ya. Ini data bulan Juni tahun 2020. Di mana pertumbuhan e-commerce itu sangat luar biasa. Di tahun 2020 pertumbuhannya mencapai 29,6%, hampir 30%. Ya. Dan aliran dana yang timbul itu mencapai 205,5 triliun. Bayangkan. 205,5 triliun. Di tahun 2021 ini diprediksi kenaikannya mencapai 48,4% dengan aliran dana mencapai 395 triliun. Sangat besar sekali. Ya. Ada pemain-pemain e-commerce, saya yakin platform ini sangat familiar buat kalian ini, taruna-taruni ya, baru nih. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID ya, dan segala macamnya ya. Itu adalah mungkin yang kita lihat sehari-hari di platform di handphone kita ketika kita ingin membeli barang gitu ya. Sekali lagi kenaikannya sangat tinggi, 30% tahun 2020 dan ditaksir 50% tahun 2021 ini. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau aliran barangnya begitu banyak ya. Sementara kan pesawat itu banyak yang tidak terbang, frekuensinya berkurang. Kemudian bagaimana mereka mendistribusikan ini? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jawabannya sederhana, mereka kemudian mengganti yang sebelumnya menggunakan pesawat, diganti menggunakan truk dan menggunakan kereta api. Sehingga kalau kalian perhatikan ya di jalan, sekarang banyak sekali truk-truk berkeliaran. Truknya JNE, truknya Tiki, truknya GNT, dan lain sebagainya. Sekarang mereka dari Jogja ke Jakarta saja, mereka menggunakan truk. Dari Jakarta ke Surabaya menggunakan truk. Kenapa? Karena sudah ada jalan tol. Sudah cepat sekali sekarang prosesnya. Ya. Sudah hampir frekuensi waktu, apa namanya, durasi waktunya sudah hampir seperti kita mengirimkan barang melalui udara, kecepatan. Ya. Jadi ini terus berkembang, maka transportasi logistik akan terus berkembang juga. Dan kalian bisa lihat itu ya di kolom yang paling kanan itu bagaimana jumlah karyawan di perusahaan-perusahaan e-commerce ini. Ya. Shopee itu punya karyawan lebih dari 5.000. 5.100 orang. Tokopedia lebih dari 4.000.
ya, Bukalapak lebih dari 2.400, bayangkan, ya, Lazada lebih dari 3.000. Jadi peluang karir di platform ini, ya, di industri e-commerce ini sangat besar sekali. Dan jangan khawatir, kita tuh sudah punya juga, sudah punya pondasinya. Dari mana? Kita punya materi mata kuliah logistik yang lumayan banyak, ya. Bahkan untuk di manajemen transportasi maupun manajemen transportasi udara, kita punya mata kuliah custom, kita punya mata kuliah multimoda, and freight forwarding, kita punya mata kuliah manajemen logistik, ya. Dan kita punya mata kuliah karantin. Nah, mata kuliah itu sebenarnya mata kuliah yang menunjang basic logistik dari satu SDM, gitu ya. Jadi jangan khawatir apabila ada peluang seperti ini kalian masuk bisa, ya. Karena kalian punya basic di situ, gitu. Ya, kalian diajarkan mata kuliah terkait dengan logistik di STTKD. Baik, saya lanjutkan. Nah, Indonesia, ini kita bicara Indonesia sekarang, ya. Indonesia itu sekarang sedang berbenah. Dari kondisi logistik Indonesia yang masih belum terkoneksi baik. Nah, kemudian nih di tahun 2021 ini pemerintah mulai nih membuat koneksi itu, ya. Koneksinya dari satu sistem yang namanya NLE. National Logistic Ecosystem. National Logistic Ecosystem itu akan mengintegrasikan semua sistem logistik mulai dari hulu sampai hilir. Ya. Jadi kalau yang tadi dikatakan di slide awal itu logistik kuno, tidak aman, tidak modern, manual dan sebagainya, maka dengan kondisi kenyataan yang sekarang, logistik itu terintegrasi. Kita punya sistem Indonesia National Single Window. Kita punya sistem NLE, ya, National Logistic Ecosystem. Ya, kita semua bisa lihat itu sistemnya update, ya, up to date setiap hari. Pergerakan barang bisa kita lihat. Barang kita ada di mana bisa kita lihat, gitu ya. Dengan adanya sistem ini, ya, ini masalah yang kemudian timbul di Indonesia saat ini yang kemudian bisa dipecahkan. Nah, kira-kira menurut Impres nomor 5 tahun 2020, ya, ini kira-kira program yang akan dibuat pemerintah terkait dengan logistik, ya. Tapi saya percepat aja. Nah, inilah NLE, National Logistic Ecosystem Indonesia, ya. Ini adalah satu sistem yang mengintegrasikan seluruh pelaku logistik, mulai dari pelabuhan, bandar udara, ya, kereta api, kemudian pelaku logistik transportasi, kemudian pelaku logistik kargo, ya, atau freight forwarding atau cargo agent, kemudian pelaku logistik warehouse, kemudian pelaku logistik domestik, kemudian pelaku logistik platform dan bank, ya, semua itu punya sistem pintu masuk yang sama, yaitu NLE. Sebelumnya dari tahun 2014 itu sudah ada satu sistem di Indonesia yang namanya INSW, Indonesia National Single Window. Jadi seluruh barang-barang ekspor maupun impor, sebelum mereka melakukan ekspor impornya, mereka masuk dulu ke sistem ini nih, INSW ini. Di situ sudah banyak berbagai kementerian, ya. Ada Kementerian Perhubungan, TNI Polri, ada BP POM, ada karantina segala macam, sudah ada di situ. Kurang lebih ada 18 badan dan kementerian. Nah, sistem INSW dengan sistem NLE ini kemudian digabung jadi satu. Nah, jadi kalian bisa bayangkan tuh untuk ke depan Indonesia ini, ya, sistemnya sudah terintegrasi, ya, jadi sudah modern sekali, ya. Makanya sekarang persyaratan untuk ingin mempunyai perusahaan logistik itu salah satunya harus punya sistem. Gitu. Nah, kita lihat lagi, ya, nantinya bahkan, ya, diproyeksikan setelah NLE bergabung dengan INSW. Kemudian NLE ini, National Logistic Ecosystem ini, akan juga terkoneksi dengan sistem yang ada di luar negeri, ya, baik itu overseas government, pemerintahnya, maupun dengan overseas business, ya, bisnisnya, swastanya, gitu, ya. Kedua-duanya kemudian akan terintegrasi dengan NLE. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu, ya, kebutuhan-kebutuhan kita akan bisa kita lihat dengan mudah di negara asing.
begitupun negara asing bisa dengan mudah melihat kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap kita. Nah, sehingga dunia itu sudah sangat terbuka, gitu ya. Dunia itu bisa kita lihat. Nah, untuk itulah kita membutuhkan SDM yang juga luar biasa. Dan saya yakin kalian adalah bagian dari itu ya, menjadi SDM yang luar biasa di ketika kalian bisa masuk ke STTKD, karena nanti akan ditempa dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan baik dan juga kurikulum yang menunjang tentang ahli itu gitu ya. Nah, inilah yang menarik dari logistik. Ternyata logistik itu tidak tradisional ya, tidak manual ya, tidak kuno ya, tapi logistik itu sangat modern sekarang ya. Sistemnya terintegrasi satu sama lain, bahkan kita bisa cek, kita bisa monitor, kita bisa update berbagai macam movement ya, pengiriman kita, kapalnya, pesawatnya, dan lain sebagainya. Oke, dan ini adalah prosesnya dari luang lingkup NLA yang merupakan kombinasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Kementerian Marves ya. Keduanya kemudian dihubungkan dengan Kementerian BUMN, Perhubungan, Keuangan, dan lain sebagainya. Ya. Dari empat ruang lingkup kerjanya, mulai dari proses bisnis, platform, pembayaran, dan tata ruang itu, kemudian nanti akan ditata sedemikian rupa baiknya sehingga apa? Sehingga kita pengguna jasa logistik gitu akan bisa menikmati kemudahan layanan, tidak lagi tumpang tindih, tidak lagi harus ngurus dokumen-dokumen yang super banyak dan super ribet itu ya. Cukup melalui satu sistem NLA semuanya bisa dilakukan, gitu. Ya, nah ini sekali lagi mengintegrasikan sistem dari hulu sampai hilirnya, ya, dari mulai domestiknya sampai keluar sana, ya, sampai ke overseas itu bisa dilakukan, ya. Walaupun saat ini nih kontributornya masih akan terus berkembang nih. Ini yang sudah masuk platformnya di NLA nih, ya, akan masih banyak lagi platform lain yang akan masuk ke dalam sistem NLA ini dari bulan ke bulan, karena ini terus berkembang terus ya. Ini saya kutip dari Kementerian Investasi ya, tentang NLA. Jadi ada beberapa platform yang sudah masuk dan terus masih maju. Nah, kemudian kaitan dengan SDM-nya, kemudian bagaimana kita mempersiapkan SDM ini ya, mempersiapkan kalian nih ya, untuk nantinya dididik menjadi salah satunya insan transportasi udara maupun transportasi logistik ya. Nah, kita di di sektor logistik sendiri gitu ya, itu kurang lebih ada 13 kompetensi yang sudah disiapkan ya, mulai dari warehouse operator, logistics officer ya, freight forwarding, supply chain manager, dan sebagainya. Ini apa? Ini adalah kompetensi ya. Jadi kompetensi yang diakui oleh negara, atau bahkan ini karena lingkupnya sudah ASEAN ya, oleh negara-negara ASEAN yang lain. Begitu kita punya kompetensi ini ya, maka saya yakin akan jauh lebih mudah kita ketika kita berkompetisi. Kenapa? Karena keahlian kita sudah diakui. Kita punya sertifikasi, kita punya kompetensi di bidang tersebut ya. Misalnya di bidang freight forwarding ya, kita punya kompetensinya misalnya. Nah, nanti ke depan nih konsentrasi logistik ya yang ada di STTKD diharapkan juga bisa membuat taruna-taruninya itu memiliki kompetensi ini ya, sehingga ketika lulus ya, mereka bukan hanya memiliki ijazah resmi dari STTKD tapi juga memiliki sertifikasi ijazah kompetensi ya, sehingga menjadi lebih sempurna tuh ketika akan misalnya apply ke satu perusahaan, entah itu perusahaan penerbangan, perusahaan logistik, angkasa pura misalnya, atau pelabuhan gitu, akan lebih mudah untuk bersaing dengan kompetitor dari kampus-kampus yang lain. Gitu ya. Nah, ini adalah tadi yang saya katakan bahwa di Indonesia itu logistiknya dibagi tiga saja, pengadaan, penyimpanan, dan pengiriman ya. Ada 38 okupansi dan ini adalah bidang ya. Saya sampai sering juga mengadakan rapat dengan kementerian, mereka bahas ini kaitan dengan kompetensi ini karena mereka juga butuh masukan dari pelaku industri logistik kaitan dengan
kompetensi di bidang ini. Jadi ini masih berkembang terus nih. Ya, masih berkembang terus. Nah, ini kira-kira gambarannya sederhananya. Kalau misalnya kita dari mana nih? Oh, kita dari D3 misalnya. D3 level kita di mana sih sebenarnya kalau di logistik itu? Oh, ternyata level kita antara dua nih, bisa di coordinator, bisa di supervisor tuh levelnya, sudah lumayan tinggi. Apa kompetensi yang kita butuhkan? Oh, kalau saya bergerak di bidang logistik pengiriman, saya misalnya butuh kompetensi di bidang custom expert. Oh, kalau saya di bidang penyimpanan, maka saya butuh kompetensi di bidang warehouse supervisor. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui ini sebagai bagian dari sektor logistik. Ya, supaya nanti fokus kita jadi jelas. Apa yang mau kita cetak, ya, kita mau seperti apa, dan apa yang harus kita siapkan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita siapkan. Ya, kita misalnya kita upgrade nih ya kemampuan kita dari assistant manager menjadi manager misalnya. Apa yang harus kita siapkan? Oh, saya harus punya kompetensi di bidang apa? Oh, saya harus punya kompetensi di bidang warehouse manager misalnya. Nah, kita harus dapatkan tuh warehouse manager. Kita uji sertifikasi kita di warehouse manager ke lembaga sertifikasi profesi atau ke BNSP gitu ya untuk mendapatkan lisensi atau kompetensi itu gitu ya. Nah, ini sudah jelas sehingga apa? Kita ketika fokus arahnya itu menjadi lebih terfokus lebih baik gitu ya. Dan ini adalah sektor-sektor di bidang logistik, contoh-contoh okupansinya. Ini adalah area scope wilayah pekerjaannya. Jadi logistik itu pekerjaannya luas banget ya. Bisa ke shipping line, bisa ke trucking, global trading, air cargo, warehousing ya. Bisa ke port industri, pelabuhan, bisa ke cargo handling juga. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita masuki itu untuk logistik. Dan ini kira-kira some jobs position-nya ya. Jadi sangat banyak, ini hanya saya kutip beberapa saja ya. Karena keterbatasan maka saya ringkas-ringkas gitu aja kira-kira ya. Nah, itulah logistik ya. Mungkin inilah gambaran sederhananya singkat karena waktunya juga singkat, saya berikan singkat. Nah, di akhir saya ingin juga mengatakan bahwa logistik itu tidak seperti itu saja tadi yang saya jelaskan. Ada satu logistik lain yang di luar nalar kita. Apa itu? Yang kita sebut sebagai project logistik. Kita lihat. Thank you.
Ya, inilah salah satu yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh logistik. Memindahkan rig ya seberat 6.500 ton sejauh 12.000 km lebih dari Qingdao di China menuju ke Rotterdam di Belanda. Ya, baik, dari saya cukup sekian pemaparan diskusinya untuk pagi kali ini. Mudah-mudahan ada gambaran tentang logistik bisa kita semua dapatkan ya dari pemaparan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Panji selaku moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rahim atas pemaparannya. Secara umum tadi sudah dijelaskan mengenai alur pengiriman logistik dari hulu ke hilir serta peluang bisnis logistik yang begitu besar di Indonesia, mengingat tahun 2001 adalah tahun di mana jumlah ekspor atau nilai ekspor di Indonesia itu tertinggi ya dalam sejarah ekspor di Indonesia. Kita sudah mendapatkan seorang penanya dari Taruna Angkatan tahun 2018 atas nama Ovan Yuli Sukmaraga. Berikut pertanyaannya, Pak Rahim, bagaimana strategi dan upaya PT Mahardika Talenta dalam menyikapi tingginya pertumbuhan sektor logistik di kalangan masyarakat, serta bagaimana meningkatkan kualitas perusahaan untuk memberikan layanan maksimal kepada customer? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja yang menjadi kendala dalam upaya tersebut? Oke. Dan bagaimana solusinya yang disesuaikan dengan industri 4.0? Baik, ya kurang lebih seperti itu Pak Ren, monggo bisa langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih Pak Panji atas pertanyaannya nih ya. Pertama, bagaimana strateginya? Ya, memang untuk membuat satu perusahaan logistik yang berkualitas itu tidak mudah ya. Selain perizinannya juga sangat sulit ya, untuk mendapatkan SIUP JPT, surat izin usaha jasa transportasi, itu saja persyaratannya sudah susah. Apalagi mendapatkan SDM di bidang logistik juga tidak mudah. Ya, saya punya tim ada sekitar 7 orang dan itu untuk mendapatkan SDM itu tidak mudah. Kita harus didik benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari customer ya. Karena logistik yang kami jalan ini adalah logistik yang sifatnya ekspor impor, maka salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah bisa melakukan korespondensi atau bisa melakukan hubungan dengan pihak-pihak luar ya. Jadi hampir setiap hari kami berkomunikasi atau koresponden dengan customer kami di Belanda misalnya, di Australia, di Singapura ya, di Amerika, di Jepang gitu ya, di berbagai negara. Nah, otomatis ya SDM ini kuncinya. SDM-nya juga harus punya basic yang kuat di pertama di dalam bahasa Inggris ya. Kemudian juga punya attitude yang baik ya. Kemudian juga ditunjang dengan sistem di dalam internalnya juga baik ya, sehingga kerja itu menjadi lebih mudah ya. Ya saya bersyukur karena saya punya experience kurang lebih 12 tahun di perusahaan Agility tadi ya. Sehingga apa-apa yang sudah saya dapat dulu ya, saya coba terapkan di perusahaan ini dan ya alhamdulillah sudah 3 tahun ini berjalan dengan baik dan pertumbuhan customer-nya cukup signifikan dari tahun ke tahun ya. Dan juga nilainya juga transaksinya juga sudah dalam satu tahun bisa sampai 2-3 miliar gitu ya. Jadi lumayan untuk perusahaan baru berlokasi di Jogja itu sudah lumayan cukup baik. Jadi memang itu tadi pertama dari SDM. Sekali lagi dari SDM, jadi kalian bisa persiapkan diri masing-masing ini menjadi SDM yang tangguh. Punya banyak keterampilan itu adalah kelebihan gitu ya. Sehingga ketika bersaing dengan dunia industri nantinya itu menjadi lebih mudah.
satu saat saya pernah ke Bangkok ya, menghadiri namanya TILOG ya, Thailand International Logistics Expo di Bangkok. Dan bersama dengan rombongan dari Indonesia ada sekitar 10 orang, ikut di dalamnya 2 orang mahasiswi nih. Mahasiswi dari Institut Transport and Logistiknya Trisakti. Nah, yang menarik adalah mereka begitu ketika ikut ya dengan rombongan kami yang sudah senior-senior ini di Bangkok sana, mereka sudah sangat familiar sekali bicara satu sama lain. Bahkan bisa ketika ketemu dengan orang dari berbagai negara itu ya, mahasiswa itu sangat mudah berinteraksi, beradaptasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berjalan begitu mereka lulus ya, mereka tuh tidak perlu waktu lama, bahkan sebelum lulus pun, sebelum wisuda, mereka sudah dapat pekerjaan. Ya, dari karena yang berangkat itu adalah banyak pimpinannya, mereka ditarik dari perusahaan Agility, dari perusahaan satu lagi dari perusahaan IT logistik gitu ya. Karena apa? Karena dilihat punya potensi yang baik ini, mahasiswa ini. Jadi walaupun belum lulus dia langsung bisa di grab, langsung bisa diambil. Ya. Nah, itu yang harus kita persiapkan di STTKD juga gitu ya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah SDM. Ya, kemudian bagaimana mengimplementasikan manajemen perusahaan menjadi lebih baik, kemudian juga sistem yang harus dibangun menjadi juga lebih baik gitu, sehingga dengan itu proses pekerjaan berjalan lancar dan customer satisfied, puas. Kalau customer sudah puas itu dia akan ikut lagi dan juga dia akan cerita dengan orang-orang yang lain, ya. Customer-customer lain yang lain, sehingga itu adalah salah satu marketing yang sangat ampuh ya, kita tidak perlu menjelaskan ke customer lain, dia datang sendiri ke perusahaan kita. Nah, itu kira-kira Pak Panji, mudah-mudahan menjawab. Nah, kaitan dengan kendala ya, kendala banyak sekali ya di Jogja ini, yang mengerti tentang logistik juga nggak banyak, yang punya experience tentang logistik juga nggak banyak gitu ya, sehingga kita memang perlu juga tenaga-tenaga ahli di bidang logistik di tempat kita ini di Indonesia khususnya, untuk sama-sama membangun. Ya, salah satu kendala kami juga salah satunya ya SDM itu ya. SDM yang perlu masih terus ditingkatkan, kemudian fasilitas yang harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan logistik yang kelas dunia ya. Karena perusahaan logistik yang kelas dunia itu, seperti dulu sempat saya bekerja di Agility misalnya, itu perusahaan logistik yang punya banyak sekali cabang di berbagai negara gitu ya. Agility itu punya cabang di 100 negara. DHL itu punya cabang di lebih dari 150 negara. Banyak sekali, ya. Nah, itulah perusahaan-perusahaan kelas dunia ya. Yang mereka sudah pasti secara SDM sudah sangat tertata, sistemnya sudah tertata, manajemennya sudah tertata, semuanya sudah tertata. Nah, itulah saingan kita itu. Kendalanya salah satunya bersaing dengan mereka. Ya. Mungkin itu Pak Panji, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Rahim atas jawabannya. Begitu ya Mas Ovan Yuli Sukmaraga, semoga itu menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian kita lihat lagi, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Ada lagi pertanyaan, presensi saya, kita tadi sudah ada ya, kalau presensi ya. Oke, yang mengenai substansi perkuliahan mungkin. Mungkin dari Bapak Admin, apakah dari channel yang lain di live streaming ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya, maka kita sudah sampai di penghujung acara perkuliahan umum pada pagi hari ini. Untuk itu, waktunya saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada Ibu Nani. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Panji. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim.
Kita telah sampai ke penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber, kepada moderator, dan pada peserta yang telah mengikuti dari awal sampai akhir acara kuliah umum perdana tahun akademik 2021-2022. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga acara pada hari ini banyak bisa memberikan manfaat, banyak ilmu yang didapat juga dari narasumber-narasumber tadi yang sudah memberikan ilmu-ilmunya kepada hadirin sekalian. Saya selaku MC mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, saya juga undur diri. My head.